kan. Ini wajah-wajah 23 orang yang mati syahid intifaqiyah yang kami uruskan sepenuhnya dengan menggunakan kaedah tayamum. Tayamum ni macam mana kita hidup, muka dan tangan saja. Tapi pada si mati ni tayamum sama juga muka tangan, cuma keadaan mayat tu ada yang dalam keadaan ada muka, ada yang kepala tak ada, dah reput. Ada yang tangan tak ada, tinggal bahu saja. Maka kita hanya tayamum kawasan mana yang boleh capai saja. Muka, tangan kanan, tangan kiri. Cukup selesai. Ha, ya. Baik. Ini waktu mesyuarat ketika mana nak kendalikan jenazah tu. Tak boleh pula next. Ha, ketika tu saya mesyuarat dengan Datuk Mufti, Pengarah Jawi, Pengarah Jakim. Ini ketika di luar. Masa tu banyak orang besar-besar turun. Asalnya kita nak buat segera. Tapi sebabkan agung pun turun, Perdana Menteri turun, jadi kes jadi panjang. Kan? Kita bersyarat kaedah nak menentukan ke bumi mayat. Cadangnya nak ke bumi satu liang. Di Taman Batu Muda, KL. Tapi sebabkan ada keluarga yang nak bawa balik mayat anak dia, maka yang dikebumikan satu liang, bukan satu liang lah, satu baris kubur tu 11 orang aja mayat. Yang bakinya hantar ke rumah masing-masing. Itu mesyuarat tentukan dalam mesyuarat dengan keluarga arwah ketika tu. Baik. Ini di antara sebab SPJ Malaysia terkenal. Keluar TV je tak? Asalnya kami ni bukannya NGO, tuan-tuan. Mula-mula nama kami, saya sendiri tubuhkan, saya pakai telefon yang pakai WhatsApp ni tahun 2016, tuan. Punyalah kuno ya kan. Ha, 2016 baru kenal handphone WhatsApp ni. Dulu kononnya tak nak pakai lah. Tapi disebabkan arus kemodenan kita tak dapat nak elak kan. Kena pakai. 2017 tu waktu saya mengajar kursus daripada tahun 2012. Tapi bila kita tengok banyak orang yang hadir kursus, kemudian bila kita panggil untuk mandi mayat, dia tak boleh buat. Kan, tak yakin kata dia. Takutlah apalah, ilmu ada tapi tak berani buat. Jadi cara saya nak tarik diorang ialah, jom ikut saya mandi mayat kat hospital. Ha, hospital dia tak hari ada. Ha, jadi cara nak panggil dia kena buat grup, grup WhatsApp. Grup WhatsApp pertama saya buat awal 2017, namanya Geng Mandi Mayat. Bukan geng bas sekolah eh. Geng Mandi Mayat kan. Ha, benda tu saya share kat Facebook, siapa nak join saya masuk Geng Mandi Mayat. Okey, ramai masuk penuh grup tu. Bila ada kes saya maklum dalam grup tu, ramai turun padang. Alhamdulillah. Sambutannya. Lepas tu ada pula kata, ustaz tukar nama lah, Geng Mandi Mayat seram. Tukar nama lain kan. Jadi saya fikir okeylah, saya letak nama Tim Pengurusan Jenazah, TPJ nama dia. Maka menutup jalan seperti biasa, ada pula cikgu bahasa Melayu. Tim tak boleh campur ustaz, tu English. Pengurusan jenazah Melayu, tukar perkataan lain. Takkan nak sebut kumpulan pengurusan jenazah. Macam ke WSP lah pula kan. Saya cari perkataan lain, jumpalah perkataan squad. Maka skuad pengurusan jenazah digunakan. Bila ada kes begini, anggota kami turun ramai. Ini kes lain. Anggota kami turun dalam 20 orang lebih. Waktu itulah keluar pula surat khabar. 3 jam dah selesai. Anggota SPJ guna kaedah tayamum uruskan jenazah. Surat khabar ni sampailah ke tempat pertama yang hubungi kami, negeri Johor. Politeknik Pasir Gudang. Pengarah di sini telefon saya, ustaz, tolong buat tim ni macam ni dekat Johor. Saya kata macam mana saya nak buat kan. Tak apa, turunlah kita bincang. Saya turun Johor, saya pergi. Dia kata kita kena buat betul-betul, Ustaz, daftarlah sebagai NGO. Eh tak naklah, saya punya madrasah ni siapa nak jaga, semua saya sibuk. Tak apa, buat NGO nanti lagi senang Ustaz nak handle. Okeylah, kita buat mesyuarat penaja pada hujung tahun 2017. Dan pendaftaran lulus dengan bawah ROS pada 24 Januari 2018, awal tahun lepas, baru lagi kan. Lepas tu bila kita dah daftar sebagai NGO, kata dia lagi senang Ustaz, rupanya lagi payah. Makin sibuk saya kat SPJ ni kan. Madrasah saya tengok dalam sebulan tu adalah 3-4 kali kan. Yang lain-lain tu banyak fokus pada NGO ni saja. Sebab bila kita dah melibatkan banyak negeri, skuad ni dah panggil, negeri Kedah panggil, Sabah panggil, berpusing-pusing lah nak jumpa tim negeri. Tapi alhamdulillah lah, bolehlah kita aturkan semua.
dan SPJ Malaysia ni berjalan lancar atas tiga objektif utama. Objektif kami yang pertama ialah menggalakkan masyarakat terlibat dalam pengurusan jenazah. Macam mana? Dengan cara pendidikan macam ni. Kita buat kursus. Yang kedua pula, dalam masa yang sama juga, menggalakkan masyarakat ni dengan cara kita bawa masyarakat uruskan jenazah yang betul. Dan kita nak juga masyarakat ni berkomuniti. Maknanya macam, sekarang ni pengurusan jenazah dia ikut masjid-masjid ataupun kariah-kariah tempat. Okey, kalau kariah ni meninggal, kariah yang lain kata tak boleh, ni kariah luar. Kita tak boleh bantu. Kan dia macam ada puak-puak dia kan. Ha. Walaupun bukan puak-puak, tapi dia tak nak macam ada kerjasama. Kadang-kadang van jenazah nak pakai, tak boleh, ni kariah kami saja. Ha, benda ni dah menyulitkan. Maka benda ni bila sulit, timbullah pula orang-orang yang buat swasta ni. Geng-geng ejen ke, ulat ke apa. Dia letak kos yang tinggi. Nak guna van kami boleh, bayarlah kan. Ha, saya sempat jumpa dengan kita punya hotel kan, Ustaz Berunggah kat belakang tu. Ha, dia pun cerita, dia tahu juga macam mana geng-geng ulat semua ni main kerja kan. Kos tinggi semua. Maka memikirkan kaedah macam ni, kita bentukkan SPJ ni sebagai community. Kami sebagai koordinator, makna kata kalau ada kes kematian mana-mana tempat seluruh negara ni, dia telefon HQ macam 99 lah macam tu lah kan. Telefon, kami nak bantuan ada kematian sini. Bukan kami turun, kita ada rangkaian pengurusan jenazah seluruh negara. Siapa yang berhubung dengan kami. Maka kita aturkanlah. Siapa yang berdekatan, contohnya kawasan mana? Kuantan. Kuantan belah mana? Berserah contoh kan. Carilah siapa orang berserah kat sini yang bagian pengurusan jenazah. Tolong aturkan. Kita, dia hubungi masjid tak dapat. Okay. Maka orang ni yang akan menguruskan jenazah tu ataupun berurusan dengan pihak keluarga sampai selesai. Pihak SPJ tidak campur tangan, maksudnya dari segi tetapkan harga ke, bayaran berapa ke, kami tak campur. Itu terpulang pada pengurusan jenazah tempatan. Kan? Ha, sebab kos kita berlainan. Kalau kat KL, kira tambang lagi apa semua. Kalau kat Kuantan, kira tanah apa semua. Jadi kita tak boleh nak seragamkan. Jadi kita terserah pada tempat itu sendiri. Kami tak campur, melainkan kalau waris itu tak mampu. Ha, kami tak mampu lah Ustaz, charge masjid, charge RM1,000. Kita bincang dengan pihak tu, kalau dia kata tak boleh nak kurang, kita akan tampung berapa yang waris mampu. Kami mampu 500 je, 500 lagi SPJ yang akan tampung. Ha, macam tu cara kita. Kalau waris tak mampu langsung, kita galakkan untuk orang yang buat tu sama-sama kita buat jariah. Kalau misalkan kata, dia kata nak tolong cover sikit dia modal, kita cover semua sekali. Maksudnya macam tu lah. Ya, kita support sampai selesai. Yang penting jenazah ni sempurna. Tidaklah kita tangguh-tangguh perlu cari orang tu, cari van mana apa semua. Kita melalui satu sistem saja. Dan sebenarnya benda ni kita dah buat satu apps dalam peringkat percubaan, belum dilancarkan lagi. Ya. Kena peringkat yang objektif yang kedua pula, membantu mereka yang kurang berkemampuan. Ini terkait dengan apa yang saya sebut tadi. Kan? Dan yang ketiga ialah sebagai persediaan awal sebelum berlaku bencana alam. Bayangkan tuan-tuan, kalau berlaku gempa bumi, berlaku tsunami. Ni contohnya. Saya di Palu tahun lepas. Bawah ni banyak mayat. Macam mana kita nak uruskan kalau ramai? Tahun 2004 di Aceh, apa cara dia buat untuk uruskan mayat yang beratus ribu tu? Dia tak angkat mayat betul-betul. Dia guna backhaul. Kan? Backhaul sodok mayat tu, terus tolak masuk ke dalam lubang tempat kubur tu. Kan benda tu sebenarnya kejam. Kita nampak pun sedih. Bila diangkat mayat tu putuslah jantung, apa, perut dia, tangan putus, kepala putus. Kan? Sebab tak ada orang nak uruskan. Dan ada masyarakat situ kata, dalam banyak-banyak mayat yang diangkat tu, ada yang masih hidup. Tapi orang tak tahu. Sotok buat sebab dia nyanyi ikan, lemah. Angkat, dengar jeritan dia, betul-betul tinggal. Kan benda tu sebenarnya dah menzalimi dia. Kan? Ha, sebab tu kita katakan, jangan kita guna barang tu. Masa saya turun ke Palu, saya katakan, kita angkat jenazah, letak dalam body bag, zipkan dia, kita letakkan mayat tu elok-elok. Jangan dibalik. Susun elok-elok, biarlah berlapik-lapik pun, yang penting kita letak mayat tu. Dalam keadaan darurat, tak ada mandi, tak ada kapan, tak ada solat. Terus ke bumi. Kan? Cuma, jangan kita baling mayat tu. Walaupun dia bukan Islam, kita tetap kena wajib hormat kat dia. Maka cara saya tu diterima. Alhamdulillah, mayat-mayat yang berkelimpangan tu diuruskan dengan cara betul. Walaupun tak ada mandi kapan, terus dari tempat dia. Tapi mayat-mayat yang dalam ni, contohnya dalam tanah ni, ada mayat banyak ni. Ada beratus-ratus ni. Saya katakan tak perlu digali.
biarkan saja, tambak saja tanah tu, settle masalah. Sebab kalau kita gali pun menyusahkan, kan, dah reput, dah macam-macam keadaan dia, maka jangan kita buang masa terus tambak. Keluarga kena reda. Alhamdulillah cara saya tu diterima. Ni bagaimana kalau berlaku keadaan sebegini dalam negara kita yang tak pernah berlaku musibah besar macam ni? Apa persediaan kita? Kita ada bantuan kecemasan makan, bantuan kecemasan perubatan, tapi pengurusan jenazah dalam komuniti yang besar tak ada. Maka inilah dia skuadnya. Dan sebagai satu platform, kita kumpulkan ahli seluruh negara, andai kata berlaku, kita turun sama-sama. Ini peranan dia, insyaAllah. Ya? Baik. Kalau tahu tuan-tuan tahun lepas, ini ada kes apa nama 6 anggota bomba yang mati lemas tahun lepas kan. Ini kami turun, bantu urusan jenazah, kita settlekan daripada awal sehingga akhir. Kan? Sebab waktu tu pihak bomba dia baru pertama kali berlaku kejadian anggota bomba mati beramai-ramai macam ni. Tak pernah lagi berlaku, jadi mereka buntu. Tak ada pengalaman, jadi kami tolong bantu mereka sampailah menguruskan penerbangan mereka ke sana. Balik Sabah dan Sarawak. Ini yang tadi. Bawah ni ada mayat semua. Okey. Ini ketika bencana alam. Masjid yang tak runtuh. Baik, tentera yang mengiringi saya. Okey, ni van kami. Kami kat HQ ada 5 van jenazah. Ni van yang ketiga, ni van yang keempat. Kan? Macam-macam color kita buat. Kan? Ni tim kami. Ni masjid kat Palu. Ni van kami yang terbaru, yang kelima. Warna hitam. Kita buat cantik punya. Ada aircon. Semua van ada aircon. Kan? Tapi nak try bolehlah juga kan? Nak test drive ke apa kan? Tengok. Kita buat macam ni, konsep macam ni lah. Nampak cantik sikit. Kan? Kemudian, ni van kami yang pertama, Inokom Permas, selalu macam masalah. Ni van kami yang kedua, SPJ 2, 3, 4, 5. Van ni yang kami akan hantar ke Kedah, insyaAllah ujung bulan ni. Untuk bagi tim kat Kedah pula, sebab selama 2 bulan. Tim tu akan guna van ni untuk manfaat orang Kedah, sambil tu kita tolong cari dana untuk van dia. Kita bukan tak ada masjid-masjid yang ada van. Cuma kita nak pecahkan tembok sempadan ni. Kita galakkan masjid ni supaya join kami. Ni bukan join sebagai duduk bawah kami. Komuniti. Misal kata ada keperluan di masjid hospital Kuantan contohnya meninggal. Nak bawa balik ke contohnya nak bawa balik ke Temeloh. Minta kawasan masjid ni. Masjid mana? Okay, call. Tak boleh cik. Ini karya kami saja. Ni masalah dia. Kita nak bantuan dia guna van saja. Daripada tersadai macam tu saja. Sekali hari bukan setiap hari meninggal. Kan? Baik guna. Tapi kadang-kadang nak pecahkan tembok ni susah. Jadi caranya ialah kita kena ada van dulu. Maka biar dia nampak pergerakan ni, mungkin dari situlah barulah nampak kerjasama daripada pihak masjid. Ya? Bukan semua masjid lah, tapi segelintir masjid, begitulah keadaan dia. Ya? Baik, insyaAllah kita sambung ni sikit lagi. Tentang peralatan mandi mayat tadi. Okey. Saya cerita bab mandi tadi. Okey, dalam bab mandi jenazah tadi kita dah apa nama bincangkan tentang peralatan, dia air saja. Okey, saya akan tunjuk contoh. Selain daripada air, barang-barang yang biasa kita gunakan untuk mandikan mayat, ni dia, air mawar. Tahulah kan air mawar warna putih. Ya, dia nampak macam air mineral. Tapi disebabkan dia ada label tag tu, dia tulis air mawar, kita tahulah tu air mawar. Dicabut label tag tu, nampak macam air cap badak. Kan? Ha, jangan tersalah minum. Kita guna barang ni ke? Ada eh? Okay, tak. Ini tuan-tuan, bukan saya nak promote ni tuan-tuan eh. Tapi nak tunjuk inilah barang-barang kami yang kami gunakan. Dalam set ini, kita siapkan semua keperluan-keperluan yang biasa kita pakai. Saya tunjuk contoh satu. Apa nama, dalam kotak ni semua ada air mawar yang kita tunjukkan tadi. Ada kapas. 3 kapas. Macam ni. Kapas yang saya selalu guna, kapas jenis macam ni. Dia jenis tak berbulu. Kalau tukang mandi mayat, dia tahulah macam mana keadaan berbulu, tak berbulu. Kan? Kalau yang jenis berbulu tu, kita pun berbulu tengok. Kan, serabut tengok, yang ni jenis kemas. Kan, kalau kita tengok
kain dia tu, kapal tu jenis lembut, senang kita nak kendalikan jenazah tu, nak kemaskan, dia tidak berbulu kan, letak ke atas badan mayat terus melekat, senang kan. Kemudian kapal barus, kami sediakan dalam set macam ni. Dia senang sebab dalam kit kita tak perlu nak mencari-cari dah kat kedai ke apa. Sekarang ni semua orang guna kit macam ni, senang. Dan Pos Malaysia pun dah keluarkan satu kotak RM200 dan sebagainya kan. Ini kapal barus, dia jenis keras, letak dalam air jadi lebu. Nak guna untuk kain kapan kena tumbuk dulu kan. Kemudian serbuk cendana, dalam botol macam ni, buat macam bedak. Serbuk cendana ni tuan-tuan warna kuning, ya, jangan terletak kat dapur pula, nanti ingat serbuk kunyit, bahaya. Dapat pula kalau orang tu time sel semua gaul-gaul, ingat ayam goreng kunyit, rupa ayam goreng cendana kan. Baik, sabun, kita guna sabun buku boleh. Saya bukan nak promote Lux, tak ada. Tu time nak ambil gambar tu, itu je sabun yang ada. Dalam set ni kita guna sabun cecair. Ada orang ralat sangat, dia kata tak boleh guna cecair, kena guna buku juga. Sama je, apa sabun pun isah. Ni tujuan dia wangi-wangian. Barang-barang ni sunat saja, sunat wangi-wangian. Kemudian kelengkapan mandi mayat, ada apron, ada glove, ada mask, gunting dan sebagainya. Ini kami sediakan dalam ni kan. Set ni ada glove, mask, apron, semua ada. Kemudian baldi dan timba, gayung, baldi ni semua biasa yang kita ada. Dan juga tempat mandi. Kat rumah ada tak? Tak ada lah kan. Mana ada kat rumah kita simpan benda ni. Canggih-canggih pun yang dalam hotel, sinki tu je kan, bathtub tu. Jadi yang ni tujuan dia mesti air dia tu mengalir ke bawah. Kalau tak guna air, biasanya orang kalau kat kampung dia guna pangku mayat. Kan? Tiga orang atau empat orang mayat, tiga empat orang mayat pula. Orang hidup, tiga orang duduk, kaki dia macam ni, mayat diletakkan atas peha dia, maka dimandikan. Ni kaedah pangku. Ataupun atas rumah, kalau rumah-rumah kayu kan, mandi kat atas tu, air menitik ke bawah. Tu pun boleh juga. Yang penting air mengalir. Ya? Macam ni ke kan. Dan juga barang-barang tambahan lain, antaranya macam ni celak ke apa kan. Ini semua barang-barang tambahan je lah. Peralatan kafan, apakah benda yang wajib ada untuk kafan dan mayat? Kain. Lagi benda yang wajib ada? Kau barus lagi? Cendana lagi? Ada takut nanti salah kan? Kau barus. Orang tak tahu siapa cakap. Siapa cakap tu kan? Baik, yang wajib untuk mengkafankan jenazah hanyalah kain saja. Kain saja. Kain putih asalnya nama dia. Tapi kita panggil dia kain kapan. Kalau kita tak ada dalam set macam ni, kita dalam set ni kita dah siap potong. Kalau tuan-tuan nak beli yang tak siap potong, yang bergulung tu, pergilah Nagoya ke, kedai Jekyll ke, kedai Kain Satu Malaysia ke apa ke kan. Jangan cakap saya nak kain kapan. Kak, kain kapan ada? Tutup kedai tu nanti. Cakap kat dia, saya nak kain putih, cotton, bidang 60, besar. Bidang 45 ada juga, tapi kecil. Kan? Kena, kalau letak guna bidang 45, dia kena buat berlapik. Kena bersilang. Bidang 60, dia lebar sikit. Maka kita minta kat dia, biasa standardnya dalam 12 hingga 15 meter. Tu standard lah kalau kita guna kain putih. Kan? Boleh tak guna kain lain, warna lain? Boleh, tapi ukurnya makruh. Kalau ada kain putih, jangan mandai kita guna warna lain kan. Baik. Ihram. Kain ihram boleh guna, tapi tidak digalakkan. Sebab bukan kerana tak boleh ke apa. Sebab manfaat dia kalau guna pada mayat sekali je. Dalam kubur dia akan reput. Tapi kalau kita gunakan ihram tu sedekah pada orang nak pergi haji umrah, lagi besar pahala dia. Orang yang bagi tu, mudah-mudahan pahala tu dapat pada dia. Kan, lagi bagus kan? Maknanya benda macam tu lagi baik. Macam juga telekung. Boleh tak pakai telekung pada mayat? Boleh. Tapi kalau kita sedekah telekung tu atas mayat untuk jenazah ni, lagi banyak pahala dia. Maka kita fikir mana lagi baik untuk dia. Kan? Kain putih, lelaki berapa helai yang wajib, berapa helai yang wajib untuk perempuan? Lelaki apa lagi wajib? Satu. Dia dah nampak dah tu saya punya perangkap pun. Okey.
Ada lagi? Haji jawab satu lagi. Yang wajib untuk lelaki dan perempuan. Yang wajib betul kata Tuan Haji. Satu saja. Satu asalkan menutup aurat. Cuma yang sunat lelaki tiga, perempuan lima. Kenapa lelaki tiga sunat? Sebab kita bersandarkan masa Rasulullah dikafankan, Nabi dikafankan dengan tiga helai kain. Tanpa jubah, tanpa serban. Ni Nabi jasad Rasulullah letak atas kain kafan tiga helai. Terus dikafankan. Tak ada jubah, tak ada serban. Kita je yang request. Jubah tak apa lagi lah. Serban baik tak? Hidup tak pakai, nak pakai. Ketayap pun tak nampak kan? Tapi tetap tak ada masalah. Sebab ada hadis sebut, cantikkanlah kain kafan dalam kalangan mayat. Sebab mayat akan dibangunkan dengan pakaian yang dipakai. Maka sunat jugalah untuk mencantikkan pakai serban ke apa ke, terpulang. Ya? Lelaki tiga helai kerana Rasulullah pun tiga helai sunat. Perempuan kenapa lima helai? Kenapa perempuan lebih daripada lelaki? Sebab apa? Sebab apa perempuan kain dia lebih daripada lelaki? Takut pula jawab kan? Takut salah. Yang pertama kerana aurat. Orang perempuan aurat dia lebih daripada lelaki. Maka kain dia tebal lah sikit. Yang kedua, kenapa perempuan lebih? Sebab perempuan selalu melebih-lebih. Baik tak? Tak ada. Jangan marah, saja musik kan. Lepas makan ni ngantuk kan. Ada satu je sebab kerana aurat. Ya? Maka kain putih ni kita potong ikut ketinggian jenazah. Dalam set ni kita sediakan kain putih berserta dengan tiga helai kain. Ada kain kemban dia, ada kain tudung dia. Dalam ni semua lengkap. Untuk lelaki perempuan semua ada. Serbuk cendana masih lagi kita pakai. Kapur barus, air mawar, minyak wangi, minyak atar. Boleh tak pakai minyak selain daripada minyak wangi? Boleh tak? Arwah ni pakai Dizandra. Kan, contoh kan. Ishantar. Ishantar. Saya nampak di iklan tu tak pakai pun. Kan? Ataupun perempuan lelaki pakai dashing. Kan? Marlboro. Terokok. Maknanya minyak selain daripada minyak atar yang masa kita guna ni. Agak-agak boleh ke tak? Hukumnya apa? Hukumnya harus juga. Sebab minyak wangi yang kita pakai yang ada alkohol ni sebenarnya boleh pakai. Sebab alkohol pada minyak wangi tak ada masalah. Sebab tujuan alkohol tu melamakan bau tu. Hari ni pagi kita pakai, sampai petang besok tak mandi pun bau lagi. Tapi kalau minyak atar calit kat sini, sekejap lagi dah hilang bau. Sebab dia tak ada bahan-bahan yang mengekalkan lama tu. Tapi kalau jenazah perempuan, dia hukumnya sama macam mati hidup juga. Jangan pakai berlebihan. Syam, syantar kan. Habis satu badan. Imam angkat takbir, Allahu Akbar, terhidu bau tu. Tergoda deh. Maka orang perempuan dia tak boleh pakai berlebihan. Sikit saja. Tapi jangan tak pakai langsung. Biar yang kopam kan, tak boleh juga. Kan? Maknanya sedikit saja. Kadang-kadang dia pakai banyak sangat. Saya rumah saya ada lift kat Kuala Lumpur kan rumah dia. Saya keluar daripada, saya masuk lift, bau wangi. Nak pergi sampai subuh ni. Seram gitu. Ya Allah kan. Tak ada orang tapi bau minyak wangi kuat. Keluar pergi kat parking, tiba-tiba datang akak tu. Hey ustaz awal ni, nak pergi sampai subuh kan. Mana kak kerja ni, ada meeting kejap lagi. Terhidu bau wangi tadi. Dia yang pakai apa ya. Tapi bau dia melekat kat lift. Dia dah keluar dah. Ni yang tak boleh kan. Berlebihan. Minyak wangi apa pun boleh. Cuma jangan berlebihan. Orang lelaki tak apa. Baik. Pakaian petugas pengurusan jenazah. Apron, mask dan glove. Ni standard. Okey. Baik. Dalam set ini juga, selain daripada kita sediakan minyak wangi, celak dan sebagainya, kami tambah dengan ni. Benda yang selalu orang-orang tukar mandi akan tanya. Ada bawa tak kain towel? Ada bawa tak kain batik? Kadang-kadang waris ni buntu. Tak bawa lah, saya lupa lah, apalah. Ini dalam set ni semua siap. Towel dengan kain hijau ni ganti kain batik. Kan? Tuan-tuan rasa dengan tiga kapas air mawar semua lengkap, berapa harga ni? Kalau pos Malaysia, dia tak ada towel apa semua. Dia jual RM200. Agak-agak berapa ratus? Ni, untuk set macam ni. Wah, ada tahu senang lah jawab eh. RM150. Set ni. Kalau tuan-tuan nak, saya galakkan tuan-tuan beli, walaupun bukan set ni ke kat pos Malaysia ke, beli satu kit. Letak kat rumah kalau boleh depan TV.
sambil tengok TV tengok kan. Ha. Kurang-kurangnya datanglah insaf sikit kan. Daripada tengok TV je, bukalah Quran kan. Baik ya. Saya akan tunjuk contoh untuk mandikan jenazah. Sebelum kita pecahkan nanti, kita alihkan meja. Di sini saja saya tunjuk contoh. Ya? Okey, dalam bab mandi mayat, benda pertama yang perlu kita jaga ialah masalah. Ha. Dalam bab mandi jenazah, benda pertama yang perlu kita jaga ialah aurat si mati. Aurat kena jaga. Kadang-kadang kita dah buang kain kat bawah ni, tutup bahagian atas dia, cantik dah. Tapi bila kita nak mengiring ke kanan, nampak bahagian punggung dia. Ha, maka cara dia macam mana? Kita kena tutup habis. Makna kata atas ni, tapi kain tu kena lebihkan sikit. Ada kaedah nanti saya terangkan. Cuma nak bagi tahu, aurat jenazah lelaki antara pusat sampai lutut tu biasa. Aurat jenazah perempuan, kalau ikut hukum, hujung rambut sampai hujung kaki. Tapi untuk mandikan jenazah perempuan, boleh tutup daripada dada sampai lutut. Aurat besar saja tutup. Sebab tuan perempuan, kalau nak mandikan jenazah perempuan, dia tak boleh dedah dada. Tangan dia saja lalu kat bawah. Orang lelaki tak apa. Kalau jenazah pondan, macam mana? Siapa yang kena uruskan jenazah pondan? Orang lelaki ke perempuan? Ni pondan yang dah siap operate kat Siam tu. Dah siap bodah dah. Habis dah ibu tu. Dia buat macam perempuan. Atas bawah macam perempuan. Agak-agak siapa yang kena mandikan? Lelaki juga ya. Betul. Tetap lelaki. Sebab fikrah ada lelaki. Fitrah ada lelaki. Bila fitrah ada lelaki, tetap orang lelaki kena mandikan. Lalu macam mana cara kita untuk aurat dia? Dah besar ke atas tu, macam mana nak buat? Ha, tak mahu cakap, tapi macam tu. Aurat macam mana? Dari segi hukum, aurat dia tetap pusat sampai lutut. Aurat dia. Tapi dek kerana dia dah ubah macam perempuan, kita kena jaga aib dia. Tutup juga bahagian dada dia. Tutup bahagian dada dia. Ha, kalau nak mandikan jenazah, jangan ngintai. Selak je tangan macam tu. Kan? Ha. Kan? Kat bawah dia. Sebab apa kena tutup? Ni lelaki. Kalau tak tutup, akan jadi dua musibah. Ha, dua musibah juga. Saya pernah uruskan jenazah pondan tu kan. Saya masuk-masuk je bilik hospital tu. Orang tu kata, "Ustaz, jenazah perempuan lah. Dah kalau kau perempuan, kenapa panggil aku?" Marahlah kat dia kan. Kita jalan menghadap jam semua. Tak apa ustaz, masuk je dulu kan. Saya masuk, nampak kat luar bilik mayat tu, punya banyak orang perempuan, dekat 40 orang. Semua lawa-lawa, comel. Muka macam Maya Karin ada, Mira Firzah ada, semua lawa. Ya Allah, kat syurga ke ni? Bila terdengar dia berbual, suara Zul Arifin, Farid Kamil. Ya Allah, jantan rupa eh kan. Kat neraka kan. Tapi bila tengok muka dia, baru dapat bayangkan, oh rupa-rupanya jenazah pondan. Saya masuk, nampak sebiji macam perempuan dengan badan dia semua solid macam perempuan. Sebut salah saya, ya ke ni lelaki? Ya ustaz, ni IC dia. Dalam IC dia tulis Sabarudin. Nama muka, nampak muka macam Sabariah. Bukan nama sebenar eh. Tapi nak katakan begitulah situasi dia. Jadi kita uruskan jenazah dalam keadaan menutup aib dia. Bagian dada sampai lutut. Sebab apa kena tutup dada? Kalau tak tutup dada, akan jadi dua musibah yang saya kata tadi. Musibah yang pertama, orang akan nampak aib dia, orang akan berkata, oh macam tu pun eh. Macam tu orang manis kan. Nah. Kan dah mengaibkan dia, kita berdosa. Yang kedua pula, kalau kita tak tutup, dedah macam tu, waktu kita ni, tukang mandi ni nak sabun. Ustaz, buat apa lama-lama situ? Kita pula kena tuduh kan. Nah. Jadi nak ngelakkan fitnah macam tu, tutup kan, lagi baik. Jangan kita dedahkan buka ruang-ruang fitnah kan. Ha, dia mandi jenazah kena tutup. Yang kedua, waktu kita mandikan jenazah, air yang kita gunakan itu jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Laju sangat dah macam basuh kereta. Sakit badan mayat tu. Tapi kalau perlahan sangat, kita buka sikit je, air slow je. Sakit hati kita. Picitlah ujung tu. Sap, tajam. Sama juga. Jadi air sederhana saja. Kalau guna gayung, jangan simbah macam kita mandi, kebus kan. Perlahan-lahan, tarah tangan. Buat dengan penuh kasih sayang. Sebab tu saya katakan, bila nak mandi jenazah ni, biar anak-anak ada. Mandi jenazah mak ayah dia.
Kita bila tengok anak-anak mandi, dia buat lembah lembut, sayang Kak Yah dia kan. Slow saja. Kadang-kadang tukang mandi pun kena marah, tak? Ah, bukan senang jadi tukang mandi ni. Kita dah buat slow dah, ustaz slow-slow. Ya, ya. Ustaz slow-slow. Ya. Ustaz kau buat sendirilah. Kan? Kadang-kadang sampai tahap macam tu kan, orang punya teliti dia kan. Kadang-kadang bila melibatkan waris ni, dia punya kasih sayang tu sampai ada penuh dramatik tu tak? Sampai kat tangan dia, inilah tangan yang dulu sopkan aku makan. Cium. Inilah kaki bawa aku ke sekolah. Cium. Benda tu kita nak menunggu dia punya drama tu. Lama. Tapi kalau nak katakan anak-anak, begitulah keadaan dia. Tapi kalau kita tak ada, anak-anak tak ada, sudah pada tukang mandi, dia kan buat. Kalau dapat yang betul-betul lah. Kalau dapat yang kurang betul, dia buat macam basuh kereta ke basuh kain tu. Kan lah. Dipulih mayat tu macam mana? Ha, benda ni kita kena jaga ya. Baik tuan-tuan. Okey. Nanti kita macam mana cara nak susun atur ni? Nak alihkan ke nak tak tengah ni? Tengah takut tak sampai mic. Mic tak sampai? Kalau buat ke depan ni alih, alih meja. Oh. Ada meja ke? Yang boleh. Ni meja ni tak apa nak kuat. Ha, tak apa nak kuat kan? Oh, nak buka bawah. Orang belakang tak nampak pula. Tadi boleh buat aku pasang live tu tak. Oh, ada live. Tak boleh tak guna ni. Bukan. Tak boleh ni audio kuliah. Tak boleh. Yalah buka Facebook dekat laptop ni so dia akan pancang. Oh. Melalui Facebook laptop. Boleh juga kot. Tapi sangat sangkut lagi nanti bergemur pula suara kan. Kita off lah suara tu. Ha, boleh juga. Hmm. Okey jugalah. Maknanya kalau kita nak lipat meja tadi, tanya peserta kalau dia tak dapat macam mana nak buat praktikal, saya akan buat tengah-tengah ni, mic buat tak sampai tak ada masalah, suara saya kuat boleh menjerit kan. Yang makan datang depan ke macam mana, takut berimpit stage tu nampak tak. Saya ingat kita lipat meja lah senang, buat tengah-tengah ni tak payah pakai mic tak apa. Ha, boleh ya, insyaAllah boleh lah bangun. Jangan boleh ya. InsyaAllah ya. Kita akan buat ni. Macam mana kondisi dia, kita lipat skut meja ataupun letak kat tepi kan. Ha. Pakai mic ni. Pakai mic ni. Mic suara ni. Tak sampai. Ni. Okey. Oh. Ya, tak apa, tak apa. Boleh.
Okey ni. Ha, baik. Baik. Test test 2. Tak on. Test test 1 2. Okey. Ni tadi. Ni. Baldi gayung semua. Okey ya. Saya akan buat praktikal. Tak apa. Saya pusing-pusing je nanti. Okey. Boleh bawa barang ke kapan semua sini? Mana gayung tadi? Baldi? Ha. Okey. Bila nak uruskan jenazah, kita akan buat untuk yang ni dulu. Yang belakang mungkin boleh tinjau-tinjau je lah kan? Ha. Tak apa, tuan-tuan. Okey. Yang tadi, baldi apa? Sabun semua tu. Ha. Ni pula. Sebelum kita nak mandikan jenazah, kita kena tutup aurat dia. Yang saya katakan tadi, lelaki pusat hingga lutut, perempuan daripada dada sampai ke lutut. Itu yang perlulah. Tapi kalau tengok mayat ke dalam gambar tu, kenapa saya tutup daripada tekak tu sampai kaki? Sebab ni mayat hidup. Kan? Dia masih bernyawa ketika dia ambil kan? Jadi dia segan. Ustaz, seganlah saya nampak dada semua. Okey, saya tutup. Okey? Baik. Peralatan tadi yang sabun semua tu, Pak Sepan? Ada sabun kotak dalam kotak kot. Ha, tu, tu semua barang tu. Kat bawah jatuh kot. Jadi kita nak sediakan barang-barang ni. Ada soalan dah. Tapi kita simpan dulu. Okey. Kita nak sediakan mandikan jenazah ni. Lepas kita dah buka baju dan seluar dia, hanya selai kain saja yang tutup ke atas badan dia. Macam ni, okey. Kemudian baldi ni kalau setengah orang dia buat asing-asing. Air bidara, air cendana, air kebarus, air macam-macam lah. Maka bila nak mandi mayat tu jadi lambat sebabkan banyak sangat air. Air ni kan. Tak payah buang masa, bancuh je semua sekali. Cendana ke kabarus ke campur satu baldi dalam ni. Kan? Macam ni keras dia tak payah tumbuk. Dalam air dia akan larut. Taburkan secukup rasa. Kan? Semua kan. Ha. Taburkan sebut cendana. Ha. Air mawar, mana air mawar saya tadi? Tabur air mawar. Apa saja bahan yang kita nak letak. Kan? Air bidara ke air lemon ke ikutlah kan. Ha, air lemon boleh juga. Ada orang buat dia perah lemon. Nak bagi wangi. Penuhkan satu air sampai penuh, gaul. Sampai naik bau, warna dan rasa. Okey. Air ni kita panggil air apa? Ya, air sembilan. Sebab apa panggil air sembilan? Bukan sebab berasal daripada negeri sembilan eh. Tak ada kena-mengena kampung saya. Tapi sebab sembilan kali jurusan. Sembilan kali jurusan. Macam mana sembilan kali jurusan? Tiga dekat tengah, tiga dekat kanan, tiga dekat kiri. Sembilan, kan? Kalau terlebih, eh, bang tu sepuluh. Macam mana nak buat? Kaut balik air tu. Tak payah kaut. Ya? Sembilan atau terlebih sepuluh ke, terkurang lapan ke, tak ada masalah. Ni sunat saja. Kenapa sembilan? Nombor ganjil. Allah itu ganjil dan disukakan yang ganjil. Sembilan, ya? Nah. Jadi air ni kita simpan. Dah bancuh, simpan dulu. Ha, biarkan dia punya kaubarus tu larut semua. Kita asingkan kat bawah. Kemudian ambil gayung tadi, kita potong kain, racik-racikkan kain. Ha, contohnya dalam set ni kita dah siapkan, potong dah kain-kain perca. Ha, jadi tak perlu kita nak potong-potong lagi. Ha, dalam ni dia ada bagi 4 lay. Kita ambil 3 lay. Kain ni letak sabun. Mana sabun ni? Letak sabun dalam ni, bancuhkan kain. Kain-kain perca tadi. Buat air sabun. Ha, dalam, kain ni pula dia dah siap. Macam ni, ha, boleh masuk tangan. Senang kan nak gosok-gosok semua. Okey. Kemudian air sabun ni dengan kain, kita letak tepi. Nak mandikan jenazah, dah buka baju, dah buka seluar dia. Kita kena pakai glove. Untuk protect diri kita. Macam dalam gambar tu kan, pakai glove. Walaupun mayat ni, mayat keluarga kita. Ayah kita ke apa, pakai glove. Yang pakai glove ni tukang mandi utama. Yang tu tepi tak payahlah pakai. Sebab apa, yang utama ni dia akan cebuk mayat. Dia kena pakai glove. Tukang mandi yang utama ni, kita panggil tekong ni, dia kena duduk sebelah kiri mayat. Contohnya ni kiri mayat.
kena duduk sebelah kiri. Sebab apa? Senang tangan kiri dia nak cebok. Kan? Ha, kalau dia duduk sebelah kanan mayat, macam mana nak cebok gua tangki? Terkial-kial macam ni kan? Ha, maka kita duduk sebelah kiri dia, senang nak cebok. Baik. Ini paip. Okey. Kita buka air. Buka air. Air pun keluar. Bayangkanlah eh. Air jatuh. Sebelum kita nak letakkan kat muka mayat, sebaiknya kita kena tahu nama dia. Adab kita pada mayat. Nama siapa? Jangan tanya dia. Kok jawab tak cukup tanah kita lagi. Kan? Tanya waris dia, siapa nama dia? Nama dia Ahmad. Contoh dia kan. Ahmad bin apa? Bin Kalsum. Bin kepada mak dia. Ada nama Kalsum ni? Tergunum, tak maaf lah eh. Ha. Kenapa bin kepada mak? Ini sunnah. Bin kepada mak. Tak ingat nama mak dia, biasa orang lama kan, dia tak ingat nama mak. Bin kepada Hawa. Ahmad bin Hawa. Ya. Ha, dia bukan binti Hawa, bin Hawa dia lelaki, kena bin juga. Kadang orang tersalah juga. Ahmad binti Hawa kan. Ahmad bin Hawa. Kalau tak sebut nama Hawa boleh tak? Boleh. Tak sebut nama pun tak ada masalah. Tu sunat saja ya. Baik. Sebelum kita jatuhkan air ke kepala dia, kita pasang niat. Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Ha. Senang tak ingat? Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Simple je. Kita mula daripada kepala. Macam mana kita mandi wajib? Daripada kepala, ratakan air kat celah-celah telinga kan. Ha. Tak payah masukkan air kat hidung dia. Kat luar dia saja. Kalau ada katembat ni, katembat ini hanya nak korek bahagian luar saja. Kalau ada najis tepi ni, kita nak korek macam tu je. Hidung dia sikit-sikit. Ya? Ha, tak payahlah kita nak beria tu korek telinga dia. Oh, segumpal kan. Jangan. Tak perlu pun. Kita mana wajib tak ada korek telinga kan? Ha. Makna benda yang boleh capai. Celah-celah telinga dia semua kat muka dia. Terus ratakan air. Dekat tangan dia, celah-celah jari dia semua. Celah-celah pelipat dia, kat pusat dia semua. Sampailah kaki dia semua. Dah ratakan air. Maka kita bahagi-bahagi tugas. Pegang kain ni seorang-seorang-seorang. Mula sabunkan mayat. Sabun mayat tu daripada kepala dia. Sabunlah. Sabun tu jangan beria sangat. Macam ni kan. Kita bukan spa eh. Nak buang daki ke pula. Sekali jalan. Sekali jalan. Sapu saja. Ha. Sementara orang sabun dekat bahagian atas ni. Tukar mandi tadi. Dia kena cebok. Bersihkan bahagian najis dia. Ha. Buat sekali jalan terus. Buka kaki dia, besarkan sikit. Kan? Kita pakai sarung tangan, ambil kain putih. Kenapa kain putih? Senang kita nak tengok ada najis ke tidak lagi. Ambil air sabun sikit. Kita selak. Kita renjis air kat bawah tu. Ha, tengok. Seorang pegang air. Tengok ada najis lagi tak? Oh, ada najis lagi. Korek lagi. Sekadar untuk di luar saja. Jangan sekali-kali kita masukkan jari kita ni ke lubang tu. Lubur tu. Korek, korek, korek. Bukan disuruh buang macam tu ya. Ada lagi tergamak. Paip ni masuk. Ha. Ada orang buat macam tu. Jangan kita seksa mayat. Di luar saja kita mandi wajib. Ada tak masuk paip? Tak ada kan. Gila kau pun nak masuk kan. Jangan buat macam tu. Nak urut perut mayat? Boleh. Urut sebelah kiri. Sebelah kiri ni kawasan najis dia. Urut perlahan-lahan. Tapi kadang-kadang orang bukan setakat urut, dicanai kan. Macam ni lah, wih banyak najis ni ha. Kan dia kata dah, tukar lagi ya Allah, syap, macam buat dicanai duit kan. Jangan buat macam tu ya. Mentang-mentang mayat ni tak boleh menjerit. Kok dia menjerit, kita lari dulu kan. Ha. Kita kena buat perlahan. Ada orang nak angkat mayat? Boleh, sedikit saja untuk bagi tekanan pada perut. Sedikit angkat dia. Ada orang siap duduk. Bukan mayat. Sakit pada mayat ni. Sip baik tak dilipat mayat tu kan. Ha. Kita kena buat perlahan-lahan. Kan? Boleh tak tukang mandi mayat tengok aurat mayat ni? Apa hukum dia? Tukang mandi mayat tengok aurat mayat. Boleh tak? Tak boleh. Contoh saya tukar perumpamaan lain. Boleh tak tukang Tok Mudim? Tok Mudim tukang sunat ni tengok aurat orang? Ha, Tok Mudim. Hukumnya haram. Mana boleh Tok Mudim tengok orang suka hati. Kalau sunat belum tengok, haramlah hukum dia. Tapi time sunat kenalah tengok. Tak sunat berangkat ke hospital ni. Ha, maknanya ialah kita boleh tengok atas keperluan.
Kan? Tok modem sekalipun, dia boleh tengok atas keperluan waktu nak sunat, waktu luar tak boleh. Doktor sekalipun boleh tengok orang pesakit atas keperluan, dekat luar tak boleh. Begitu juga tukang mandi mayat, boleh tengok atas keperluan. Nak tengok ada najis lagi ke tidak, ada benda-benda lain ke kan? Tengok. Okey, ada lagi najis ni. Boleh atas keperluan. Tapi bukan saja-saja tengok. Oh, itu berdosa eh. Tak boleh kita saja-saja tengok. Okey, kena faham situ. Baik, bila dah clear tak ada najis dah semua, selesai. Kita bilas saja air. Tapi kalau dalam kes najis tak henti-henti keluar. Macam mana nak buat ni kan? Ha. Kita tengok, oh patutlah ada luka kat bahagian punggung dia ni. Najis tak henti-henti keluar. Ambil kapas, gumpal-gumpal sikit, sumbat kat dalam bahagian tubuh dia. Sumbat. Hentikan. Tu najis tu. Henti, sumbat semua-sumbat dah padat, bersihkan keliling dia, selesai. Tu je kerja kita. Okay. Macam tu juga kalau ada pendarahan. Contohnya dia ni pesakit yang kena ada dialisis. Cuci darah kan? Dialisis 3 poin. Sini, kat tangan ataupun dekat atas ari-ari. 3 poin. Biasanya kat atas ari-ari ni lah yang banyak darah. Jadi darah tak henti-henti keluar. Kalau kat bahagian bilik mayat, kita boleh guna ada punya barang tu nak jahit ke apa. Tapi kalau sekata kita kat hospital, kat rumah ke kat masjid tak ada barang tu, macam mana nak buat? Ambil kapas macam ni, kapas. Lipat tebal-tebal sikit, letak dekat atas tempat darah tu, tahan. Mandi kau macam biasa, seorang pekerja dia tahan saja. Bila darah tu dah penuh kat kapas tu, tukar. Bersihkan, letak kapas lain. Begitulah cara dia. Sampai dah selesai mandi, kita dah lap semua, darah tu ada lagi, kita tukar kapas lain, angkat jenazah, letak atas kain kapan yang ada plastik. Baru kita ke kafan dengan dia. Maknanya dia ada kaedah dia lah. Ya? Begitu juga kalau ada pendarahan banyak ke apa ke, kalau perempuan ni ada haid ke apa ke, sumbat kapas. Ataupun letak dia punya pad dia tu kan. Boleh pakai pampers, tak ada masalah. Ya? Baik. Kemudian dah clear bahagian tu, kita bilas air sabun tadi. Bilas sampai sabun dia hilang. Macam mana tahu? Keset lah badan dia ni. Dah keset dah kan, tak ada sabun. Dah clear bahagian atas ni, kita nak pusing sebelah kanan atau sebelah kiri. Caranya ialah, tangan kiri ni kita letak kat tepi, luruskan. Tangan kanan kita pegang pergelangan dia, pegang pinggang dia, pusingkan. Dia akan mengiring macam ni. Seorang pun boleh buat sebenarnya untuk mengiringkan dia. Kadang-kadang sampai 3-4 orang nak tolak. Kaedah dia tu biar betul. Tangan kiri luruskan, pegang pergelangan tangan dia, pegang pinggang dia. Tarik je, senang. Bila tarik ni yang kadang-kadang nampak aurat belakang ni. Maka sebelum tarik, lebihkan sedikit kain sebelah sana. Jadi bila kita tarik macam ni, kain tidak apa terselak. Kan? Baik. Kemudian tukang mandi ataupun orang sebelah sana, dia ratakan air kat bahagian rambut dia. Ratakan air kat bahagian belakang dia semua sampai kaki, sabunkan. Kaedah tadi sama. Ambil kain, sabunkan. Gosok sekali buat jalan je. Kalau belakang dia ada plaster ke, ada stiker ke apa ke kan, cabut. Kan, ratakan air semua. Kemudian, bilas. Terus bilas sampai bawah. Sabun yang jatuh kat lantai ni, kita kena bilas juga. Jangan sampai bila dah melekat, sabun tadi melekat balik kat badan. Bila dah clear semua, okay, baringkan balik dia. Kemudian, nak pergi sebelah sana pula, lebihkan sikit kain kat sini. Tangan kanan diluruskan, tangan kiri kita pegang pergelangan dia, mengiring pula sini. Itu biasa. Ratakan air ke belakang ni, kita guna tangan kita, gosok sampai bawah, sabun sekali dia jalan, bilas balik air. Dah kering semua, dah tak ada sabun, bahagian bawah ni tembak. Dan biasanya bila kita mengiring ke kiri atau ke kanan, akan keluarlah kotoran daripada hidung dan mulut dia. Kan, hingus dia ke, kahak dia ke tu, darah ke keluar, tu biasa. Jadi macam mana? Ambil paip, tembak daripada tepi saja. Ni. Jangan masuk dalam. Tepi kita tekan kuat, tekan dia punya hidung sikit. Tekan supaya bahagian hujung tu keluar. Dan kita boleh guna jari kita untuk korek sikit bahagian hidung dia. Supaya bahagian-bahagian hujung-hujung tu boleh bersih. Dan juga bahagian mulut dia kalau ada kahak, kita boleh korek sikit bahagian mulut dia. Kita tak payah guna brus gigi. Tak payah guna Kodomo Lion ke gigi Colgate ke kan. Tak payah. Guna tangan je. Gosok bahagian mulut dia. Korek sikit bahagian tu. Bersihkan. Dah selesai. Kita baringkan jenazah.
dari segi hukum mandi mayat dah selesai. Ha. Kemudian nak wudukkan dia pula. Wuduklah. Wuduk sama macam kita wuduk. Ha, niat sahaja aku mewudukkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Tu saja. Wuduk macam muka, biasa muka, tangan kanan, tangan kiri, kepala dia. Ambil sunat telinga kanan, sunat telinga kiri, kanan, kiri. Dah selesai wuduk. Simple saja. Kemudian, kita pun tutup badan mayat. Kat muka dia ke apa ke, terpulang. Ha, baru kita ambil air tadi. Air 9. Ha, time ni lah kita panggil keluarga dia yang kat luar tu. Kalau ada isteri dia kat luar nak mandikan jenazah, suami dia tak dapat, ramai orang. Time ni kita bagi dia peluang. Isteri dia, anak-anak yang mana kat luar ke apa kan. Bagi dia peluang hari ni. Kacau-kacau, ambil. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terpulang, tak cukup 9 ke terlebih 9 ke, tak ada masalah. Selawat. Panggil waris dia. Amin. Contoh kan. Ha. Ni bang, ambil sini dulu. Ha. Dia berlakon dia betul-betul. Selawat kan. Ha. Kita buat sampailah waris habis. Okey, mari sini. Ha, ni waris dia yang bongsu kan. Ha. Ambil kan. Ha. Eh, kejap. Dah habis dah tu. Tambah sini. Ha. Sampai air dia dah habis. Buat sampai selesai. Okey, dah. Maknanya, air 9 kita dah jirus. Kemudian kalau adalah kesan-kesan cendana ke apa, tak payah bilas pun tak apa, lap saja. Kita tak nak wangi yang tu hilang. Kan, biarkan saja. Kan. Dah selesai, ni kain yang basah tadi ni. Kita ambil kain yang kering, gantikan. Cara dia jangan selak terus. Letak kat atas ni, ambil kain tu. Ha, macam tu. Atas dah ganti dengan kain yang bersih. Ha, contohnya kita ambil kain lain. Ha, eh? Ha. Contohlah ni kain lain. Eh? Saya malah nak buka yang ni. Kan? Kita nak, ni atas dah tutup dah. Kita dah lap. Ambil kain, lap. Cara nak lap mayat ni, jangan kita buat kasar-kasar. Dia bukan macam kita ni keluar bila air mandi macam ni kan. Kan? Tersingit kulit dia tu kan. Jangan. Dia kena tekap. Tekap, tekap, tekap macam tu saja kan. Gosok-gosok perlahan je kat rambut dia, kita perlahan. Kat kaki dia semua. Kemudian nak pusing ke belah kanan, belah kiri pun sama juga. Lebihkan kain sebelah sana. Pegang tangan dia. Pusingkan. Lap bahagian belakang dia. Lap lantai sekali. Lap lantai dia semua. Supaya air dia tak melekat balik. Okey, baringkan dia balik. Sebelah sini pula. Lap. Lantai pun lap semua. Dah selesai. Okey, itulah bahagian lap. Air yang keluar daripada hidung mulut, kita lap saja. Kemudian ambil kain lain. Ha, ni kain kemban. Kita pakai kain kemban. Dalam set ni, dia dah siap potong kain kemban. Okey, inilah contoh kain kemban. Kain kemban ni sebaiknya kalau untuk lelaki, daripada dada sampai lutut cukup dah. Tapi kalau perempuan, ujung rambut sampai ujung kaki. Lebih sikit. Ha, dia untuk apa? Senang kita nak angkat. Lipat setengah macam ni. Mengiringkan jenazah, kita letak bawah dia. Ha, baringkan balik, mengiring sebelah sini pula, ambil kain tadi. Maka otomatik kain kemban tadi ada kat atas, tutup bahagian aurat dia semua, tutup. Barulah kita panggil orang untuk angkat mayat. Pergi ke tempat kain kapan. Jadi kalau jenazah ni jenazah perempuan, orang perempuan tak larat nak angkat. Jadi dia panggil orang lelaki yang pegang, tak payah pegang badan mayat. Pegang saja kain. Pegang kiri, pegang kanan, angkat mayat tadi. Dia tertutup aurat dia. Terus ke tempat kafan, letak. Okey, orang lelaki keluar ya, kita nak kapan. Ha, tutup langsir semua. Barulah kita kafankan jenazah. Ha, ini prosedur untuk mandi mayat. Faham tak? Kau tak faham, tercengah pun benda Ustaz tu bual kan? Saya nak tanya, yang ya. Air 9, dia atas saja ke? Atas saja. Ha. Mayat. Oh, sebab bawah tu nanti kita dah ada cendana tabur dekat kengapan. Aha. Atas saja. Ha, atas saja. Tak payah kita nak pusing-pusing dah. Atas saja. Boleh je nak pusing-pusing kalau banyak kerja kan. Ha. Okey, ada lagi soalan? Kalau kita dah mandi-mandi tapi kita lupa nak niat mandi jenazah macam mana? Tapi kita siap. Allah lupa pula kan. Macam mana ni kan? Ha. Dia sebenarnya niat ni lintasan hati. Lintasan hati tu maksudnya kalau kita tak sebut pun
sebenarnya kita dah buat tu dah kira niat dah tu. Ha, kita dah kendalikan jalan tu kira niat, kira jalan lah. Tapi sebaiknya niat lah. Ha. Ya, Allah Allah. Ada lagi? Ha. Okey, baik. Sekejap. Ustaz Anji? Ha. Baik. Kak, ha. Kalau bab tadi apa nama ayat 9 tu bacaan dia tak payah selawat je. Ha, ada juga orang ajar sebelah kanan bacaan apa apa semua tu. Ha, dalam peringkat ni kita tak payah belajar lagi lah. Ambil yang asas saja. Kadang-kadang orang ni dia belajar kan. Apa dia nak baca tadi? Eh, susah lah mana banyak ni. Kan ha, dah tinggalkan. Maka kita boleh belajar kemudian maknanya sendiri kita je. Dia kalau baca sekarang ni jadi serabut kan. Ha, macam tadi soalan Haji tadi. Bagaimana kalau darah keluar ngali? Ha, jadi kalau pakai tiup ke perut tebuk kan, kita nak cabut bahagian najis tu ada sangkut. Ha, bahagian tu kalau misalnya kata boleh cabut, cabutlah. Lepas mandi kita sembak kapas. Tapi kalau tak boleh cabut, takut darah menghancur apa semua, biarkan saja. Bersihkan bahagian tu, kebuilah sekali dengan tiup. Tak ada masalah kafan dengan tiup tu. Yang penting dia tidak keluar. Kita blok dah bahagian tutup tu. Ya? Ha, ada soalan lain? Ha. Darah keluar. Dia kalau tiup sini yang boleh cabut, kita cabut. Yang tak boleh cabut, kan? Biasanya kalau kat tiup macam ni, kalau kat hospital dia akan jahit balik. Kita tak pada jahit pula, macam mana? Kat hospital, kat meninggal kat rumah macam mana? Potong tiup tu, kalau kita tahu kalau potong darah tak keluar. Tapi kalau kita tahu kalau potong darah keluar, tak payah potong. Mudarat nanti. Maka letak kapas saja tebal sikit. Nanti waktu kafan letak plastik. Dan jenazah begini jangan disimpan lama. Lepas mandi kapan solat terus ke bumi. Maknanya kita dah budget time dah. Supaya darahnya tu tidak keluar macut. Boleh. Sebaiknya jahit. Tapi kalau orang pandai jahit, dia jahitan dia tak sama macam kita jahit kain kan. Dia punya jahitan tu pun bentuk macam pancing tu. Macam ni kan. Ha. Ha, lupa pula kejap lagi saya tunjuk video macam mana cara nak menjahit. Dan ha. Ya, tukang mana mayat ni kena tahu macam-macam menjahit, mengubah. Kan? Ha, serba-serbi kena tahu kan. Tak lama tadi kan? Cuci di bahagian bawah dia. Kain yang terpakai tu ada yang sama atau? Baik. Kadang-kadang orang tukar kain. Dia dah ni, orang najis buang. Buang. Membazir banyak sangat kain. Padahal kain tu kita boleh tembak dengan air. Najis tu bersihkan. Cebuk lagi. Bersihkan, cebuk lagi. Sampai hilang. Sebenarnya benda tu sekejap je. Betul dia boleh hilang kan. Guna kain yang sama je. Tak payah ulang-ulang. Sebab kita guna air, tembak. Dan lainlah kalau tukar kain tu saja ada, tak ada air. Ha. Ya? Ada kadang-kadang orang keliru dengan kaedah istinjak. Istinjak tak boleh guna bahan yang sama. Dia kena tukar kan. Nah, sebenarnya dalam bab istinjak ni, istinjak kita guna kain tapi kita boleh tembak dengan air najis tu. Tu lain. Dia tadi? Pakaian ihram. Aha. Untuk mampu uruskan mandi dan apa dia. Okey, baik. Soalan tadi? Siapa tanya? Ada orang mandi cakap air lebihan, air mandi jenazah boleh buat untuk anak-anak yang rindu pada Allah. Lebihan mandi yang tak guna lagi dalam mandi. Okey, baik. Okey, saya jawab soalan tuan dulu. Orang berihram. Orang berihram kena mandi tak jenazah dia? Ha? Ha? Kena mandi, kena kafan. Boleh kita pakai ihram dia. Boleh pakai ihram dia. Maknanya kita balut dengan ihram dia, terus solat kumi. Maknanya itulah kafan dia. Bukti pada Allah dia meninggal ketika mana dalam keadaan berihram. Tapi macam yang wangi-wangi tak? Tak payah sebab dia dalam keadaan ihram kan? Ha, sekadar tu saja. Terus ke solat kumi. Ha. Soalan tadi, macam mana pula dalam keadaan... apa tadi soalan dia? Ada orang mandi cakap air lebihan air mandi jenazah boleh buat ubat. Ah, air lebihan mandi ni tadah sikitlah bagi kat anak dia buang hilang rindu kan. Saya pernah jumpa orang macam tu. Orang Indonesia selalu kadang dia kepercayaan dia lain-lain. Dia minta ke saya, bapa tolong minta air sikit. Kenapa ni nak minta air mandi mayat ni? Dia tadah dalam air mineral macam tu. Ni nak buat hilangkan badi mayat, kata dia. Saya kata ambil ni lah jadi badi mayat. Betul tak?
Ha, kadang-kadang kepercayaan dia tu mengarut. Sebenarnya benda tak ada khurafat. Ya, wallahu alam. Tadi soalan? Kita dah siap dah mandi, kita nak kafan. Tapi tiba-tiba ada satu plaster kita terlupa nak buat. Cari kesah mandi mayat. Plaster? Ha, tu tak boleh tu. Sebab air dia tak mengalir. Dia kena mandikan balik. Ha, kena ratakan air macam kita mandi wajib. Kalau tak kena tempat tu tak sah. Ha, dia kena clearkan balik. Ha, sebab benda tu sebab tu kita kena puas hati betul-betul. Kan? Sebab air syarat dia mesti mengalir. Maknanya kena basah seluruh anggota badan. Tidak ada benda yang menghalang. Melainkan benda tu terpaksa, contohnya cincin ni tak boleh lalu air. Kita pusinglah. Tapi ada juga pendapat kata kalau ada benda yang menghalang air, kita guna tayamum. Contohnya orang tatu, pakai tatu, rambut berwarna, ataupun apa lagi satu, kuku panjang, cutek, kan? Maka dalam bab tu kita dah mandi, kita tak boleh hilangkan warna rambut dia, tak boleh nak botakkan dia, tak boleh nak potong kuku dia, memang tak boleh. Tatu dia ni tak boleh kita siat guna pisau sagat tu kan, haap kan, tak boleh. Jadi lepas kita mandikan jenazah, kita tayamumkan dia. Tayamumkan dia maknanya sebab tu anggota badan yang bukan kita sengaja, tak disengajakan kan. Maka tayamumlah. Muka tangan kanan dan kiri, selesai. Ada soalan lain? Ustaz. Yang tadi tu yang orang yang meninggal dalam keadaan berihram tu tadi, saya tak berapa jelas Ustaz. Maknanya dia meninggal dalam keadaan berihram. Jadi kita tetap kena mandikan dia. Cuma tak boleh bawa berwangi-wangi. Tidak ada wangi-wangian. Tak ada wangi-wangian. Dan dipakaikan balik ihram. Pakaian ihram tu dan kafan macam biasalah. Solat macam biasa, waktu kafan solat biasa. Oh, maknanya mandi tu seperti biasalah. Seperti biasalah. Ah, cuma je tidak ada wangian lah. Tak, kita tak, tak, tak payah. Sebab tu yang di antara kaedah yang kat Mekah tu cepat je dia buat. Kan? Ada tak ada tambahan-tambahan macam tu. Sekali jalan je terus. Begitulah cara dia. Lepas tu terus solat, terus ke bumi. Dia cepat je buat kan? Segera. Ya? Soalan puan? Baik. Dia bab iddah ni sebenarnya kalau kita faham pada hukum asal, bila suami meninggal, isteri bermula tempoh iddah. Iddah ni maksudnya mengasingkan diri. Dia tak boleh nak bergaul dengan orang, tak boleh berwangian, tak boleh berhias dan sebagainya. Tu kita faham maksud tu. Ya? Jadi timbul isu macam mana macam tadi. Jenazah dah bawa ke masjid. Suami isteri nak ikut ni macam mana? Kan? Kalau ikut kaedah lama, dia akan bawa ke rumah dulu. Suami tengok, isteri tengok suami dia, dah puas hati, dia bawa balik. Keluar. Sebab ke rumah dia mungkin tak boleh mandi, kena bawa ke masjid. Kaedah yang biasa. Tapi kalau rumah kita jenis rumah pangsa, kalau kat KL tu rumah flat 4 tingkat, 5 tingkat, nak bawa balik jenazah naik atas, turun bawah balikkan, benda tu menyusahkan. Maka dalam hal ini adalah keringanan dia. Maknanya bukan maksudnya kita nak melanggar kaedah tu. Cuma sekadar untuk bagi kemudahan pada isteri dia nak tengok jenazah suami dia buat kali terakhir, maka hal itu tidak melanggar iddah. Dia sekadar apa nama, kerana buat faktor keadaan tu. Tapi dalam masa sama dia kena jaga diri dia, tak boleh nak bergaul dengan orang, tak boleh berhias kan. Itu faktor dia. Wallahu alam. Ya. Soalan lain? Mayat tak sempurna, aksiden, putus tangan, putus kaki apa semua, biasanya kat forensik dia akan jahit balik, cantum balik. Tapi kalau hancur, kena gilis lori apa semua habis, maka daging yang ada tu kita akan basuh, bersih-bersih-bersih, letak kat tengah-tengah kain kapan tu dengan plastik, kita bunjutkan dia. Itulah kita uruskan dia. Tetap kena mandi kafan juga. Ya? Wallahualam. Okey. Saya ingat kita tangguh dulu untuk soalan, kita buat kepada kafan. Baik. Untuk kafan jenazah. Okey, siapa nak jadi model? Dah ada belum? Ya. Wah, ambil yang muda saja. Confirm yang tua tak. Kering-kering sikit. Oh, nasiblah dik, siapa suruh datang depan. Kan. Baik, insya-Allah. Kita alihkan dulu tepi. Okey. Okey.
Sebaiknya sebelum kita nak kafan jenazah, ada kain satu bawah lapik. Senang kita nak angkat jenazah, kan? Boleh buka ayat? Okey. Boleh, boleh, tak besar. Koyakkan saja. Okey. Berapa utas tali digunakan untuk kafankan jenazah? Ha? 5. Ujung, kat ujung atas ni, tangan, pinggang, lutut sampai kat kaki. 5. 5 saja. Tapi kalau filem Melayu 7. Dia campur kat tekak ni. Dengan hujung buku lali. Ha, tu yang nampak macam pocong tu. Tak payah sebenarnya. Eh? Baik, ha, satu cukup. Okey, ha, ni kain ni dia tak potong. Ha, kita guna kain batik biasa, kain batik lepas eh. Okey. Bentang kain apa ni? Tadi. Okey, kita buat kepala kat sini. Okey. Kepala satu sini. Apa kan, Dik? Mayat pun tak salah tolong. Okey, yang kedua, kat bahagian tangan dia. Ni kaedah yang saya buat ni, maknanya untuk lelaki, untuk perempuan sama saja. Kan? Tapi kalau tuan-tuan ada kaedah lain, terpulang. Dia bab mandi mayat ni, dia kata orang apa nama subjektif. Ikut apa cara pun boleh, terpulang lah kita. Kaedah masing-masing. Tapi kaedah yang saya bawa ni, mungkin senang nak faham lah, senang nak ingat. Okey. Okey, 5 utas tali kita letak. Tali pertama yang kain pertama yang kita letak. Okey, ni kain ni dah siap potong. Standard dia saiz dewasa 2.5 meter. Ha, ni standard. Kalau orang yang pandai, yang pakar dalam pengurusan apa ni, dia tengok badan mayat, standard dewasa 1.5 depa. Ini kalau badan saya lah. Ha, ni. Ni 1 depa. Setengah. Ha, nampak? 1.5 depa. Kalau badan macam saya, kalau badan macam abang ni tak adalah. Dia kena buat sampai bahu lah kan. Ha, maknanya ikut pada badan sendiri. Ukur baju badan sendiri kan. Baik. Kita ambil ujung. Okey. Pegang ujung ni. Kita bentang. Okey, ni bidang 60 kain eh. Okey. Kain yang pertama kita letak. Okey. Ha. Satu lapis. Kemudian kain yang kedua. Ada gunting tak? Siapa ada gunting? Ha? Biasa orang perempuan ada gunting kan? Ada gunting? Tak ada gunting, kau, kau ada pisau ke apa ke? Ha-ha. Kat perut. Dia guna betul-betul. Ha. Okey, baik. Kita bentang. Okey, ni yang kedua. Okey, lapik yang kedua. Baik, saya nak terangkan dia ada 3 kaedah sini. Kaedah yang saya buat ini kaedah yang normal. 3 lapis kain, kaedah yang ketiga ni pun letak sama juga saiz dia. Ni untuk jenazah normal. Kalau jenazah ada pisau ni, bawa pun satu eh. Boleh. Ini apa, potong kuku apa? Cerung lama ni. Baik, saya pegang dulu eh. Okey. Kalau kaedah badan dia besar, jenazah besar, kita buat bersilang. Bersilang macam mana? Angkat kain yang atas ni. Yang atas ni saja. Okey. Lapik yang bawah kita lebihkan sini sikit. Lapik yang atas ni kita lebih sana sikit. Tak ada. Tarik. Bersilang. Yang ketiga ni normal. Maknanya bila jenazah tutup, okey, yang pertama yang tutup dia terbuka bahagian atas. Nampak badan besar kan? Lepas tu bila kita tutup lapisan yang kedua, yang lebar ni dia akan tutup sebelah kanan. Maka belah kanan ni pula, tapi dalam dia dah ada kain. Lepas tu yang ketiga pula dia akan tutup kat sini. Terbuka kat sini tapi dalam dah ada kain. Maka tak ada masalah. Itu cara kalau jenazah badan dia besar ya. Bersilang. 1, 2, 3. Ya. Kalau jenazah itu jenazah reput ataupun berdarah atau insiden dan sebagainya, letak plastik. Macam mana cari kain plastik? Okey. Bentang 2 kain sini. Okey, kemaskan. Okey. Atas lapisan yang kedua ni kita akan letak plastik mayat. Mana plastik saya? Dalam beg. Kita letak plastik ikut keadaan darah ataupun luka mayat. Kalau luka dia bahagian pinggang, punggung, kadang-kadang punggung melecit. Pusat sampai ke lutut. Kita letak plastik.
Dia ada orang guna plastik alas meja yang putih tu. Tu tebal. Saya suka guna plastik yang jenis macam ni. Ambil dek. Okey. Dah nipis. Ya. Yeah. Mana nak cari plastik ni? Okey, plastik ni boleh cari kat kedai hardware. Tapi jangan cakap kat dia, okey, saya nak plastik mayat. Tutup kedai nanti, kan? Cakap kat dia, saya nak plastik yang orang buat lapik untuk cat siling. Ni, siling kan? Kau tidak menitik kat bawah kan? Plastik ni besar. Mana yang asal dah? Dia bergulung. Satu gulung tu dalam RM15 je. Bolehlah untuk 3-4 mayat. Macam ni. Besar. Cakap je plastik untuk cat siling. Dia bagi yang ni. Ada orang juga cakap, eh Ustaz ni plastik shell out ni. Boleh lah kan. plastik shell out kan. Ikut kau lah kan. Jadi kita letak ikut keadaan luka mayat. Kalau dia postmortem, kepala dengan dada, maka daripada hujung kepala sampai bahagian pinggang, kita tutup dengan plastik. Kalau dia accident satu badan, maka satu badan ni kita letak plastik pada lapisan yang atas ni. Yang kedua patut atas, baru letak lapisan yang ketiga. Okey. Tapi tengok keadaan mayat, tak ada bleeding. Jangan guna. Jangan guna plastik, ya. Kalau tidak, panas je nanti. Okey, simpan dulu. Baik. Lagi mayat. Ni dah apa dah? Dua. Ni yang tiga tak? Okey. Yang ketiga ni pula. Okey. Ni kalau nak bentang normal lah ni. Okey, kita bentang yang tiga ni. Okey. Ini kaedah yang disunahkan. Makna kata tiga. Salah satu caranya ialah tak kain sini, terus tak jenazah, kafan. Kalau nak buat baju, boleh juga buat baju. Cara macam mana? Kain yang ketiga ni, kita lipat tengah, lipat dua. Dia bidang 60 ni, kita lipat dua. Pegang hujung. Okey, lipat dua macam ni. Okey. Kemudian lipat lagi yang kedua. Maknanya empat dah. Okey, dia akan jadi macam ni. Pucu dia ni, kita akan gunting. Saya guna pisau pula kan. Ya, kan guna pisau dia ni. Kan, nak pegang hujung dia. Kita buat macam bentuk leher. Dia akan jadi macam ni. Kalau buka, tak muat pula kan. Macam mana otak kepala ni? Buatlah bahagian leher dia, collar dia ni. Okay, kita lebarkan sikit bahagian logo kepala ni. Maka dia senang macam ni. Buat bahagian leher dia dan juga collar dia. Okey, bahagian ni kita akan letak. Sebelum nak bentang kat nama ni, kita bentang dulu kapas. Okey, kapas kita akan ambil, tak payah kata seterang dia potong satu-satu. Itu kaedah yang biasa. Kita buat kaedah yang cepat sikit. Buat angkat yang kertas ni, terus bentang. Buat huruf T. Satu sini kat kepala, terus potong. Kuda tangan je, tak payah potong. Jarakkan sikit, lebih kurang satu jengkal ke apa ke. Sebab atas ni nak buat bunjut. Ya? Dia tak boleh hujung-hujung. Buat huruf T. Tengok pada keadaan mayat. Kalau dia badan besar sikit, sampai pinggang je. Macam tu. Sampai pinggang saja. Macam ni. Time ni lah kita nak tabur ke cendana ke sabuk ke apa-apa je kan. Tabur je sini. Ke baru ke cendana ke apa, tabur. Okey. Kemudian kita ambil baju tadi. Okey, yang bahagian collar ni bahagian atas. Okey, pegang hujung ni. Boleh. Sekali kan. Okey. Bahagian lubang ni kita letak atas lagi. Macam ni. Okey. Sana sikit. Kemudian dia akan buat macam ni. Dia akan labuh sini. Kita tak nak dia cecah lantai, kita lipat sikit ujung dia. Lipat. Lipat ni. Ni pegang ujung dia. Lipat lagi. Tak apa, lebih kurang je lipat dia. Okey. Macam ni. Okey. Baik. Kat atas ni pun kalau nak letak tabur, cendana, kau barus ke, ikutlah ramuan kita kan. Pandai-pandailah. Kalau mayat reput, tambah daun pandan. Daun pandan tu racik-racik kan, tabur. Dia bau dia kuat. Baik, kita dah siap mandikan jenazah.
kita ada kain kemban tadi. Okey, contoh eh, mari sini. Kita bentang dia ni. Ni ni, bentang jap, jap. Ha, tolong bentang jap. Ha, kita nak tunjuk cara nak angkat jenazah. Bentang, bentang, bentang bawah. Okey. Baring. Okey. Eh, kepala sini. Ha. Okey, atas sikit. Atas lagi. Ha, boleh lah tu. Ha, ni. Tutup badan dia. Ni aurat dia kena jaga ni. Ha, macam tu. Okey, ramai-ramai tolong angkat. Support kepala dia. Gulung-gulung sikit. Kepala jaga, kepala jaga. Oh, angkat sikit tinggi. Terus saja sampai kat lubang tu kepala dia. Lagi tinggi sikit. Okey, hop. Bawah sikit. Okey. Ha. Ni senang nak uruskan jenazah hidup. Dia seni yang kat kepala dia kan. Ha. Okey, baik. Ha, maka kita dah letak macam ni. Okey. Jadi jenazah ni kalau perempuan dah tutup habis dah. Orang lain dah keluar, baru kita nak letak kapas ke. Sikit-sikit kita selak. Letak kapas sini, letak kapas sini, letak kapas, 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 kapas kan? Ha. Barulah kita tutup rangkaian kemban ni. Ha. Tapi kalau tak kapas pun tak apa. Kapas ni tujuan dia untuk kadang-kadang lembab-lembab bagian air tu kan, lepas mandi. Ha, dia menyerap lah. Nampak lagi kemas. Tapi untuk jenazah ni, saya tak letak kapas. Ya? Ha, kita sian kat dia kan? Ha. Tutup kain. Okey, keluarkan kapas tadi, kain tadi. Okey. Ambil kain bahana. Ha, ni kain kemban tadi. Kiam, oh, dah siap kiam dah. Ya, ni kita kemas-kemas sikit. Selip-selip macam tu saja. Okey. Ha ni. Ambil ni. Ha, nampak? Selap macam ni je kan. Kan cantik tu. Sejuk akhirnya. Ha. Ambil ujung dia. Ni ujung atas, ujung bawah ni ambil. Sama kan? Ujung atas dengan ujung bawah ni. Ha. Boleh? Okey. Kita akan tutup macam ni. Jadi kalau jenazah perempuan, tak payah banyak-banyak kain pun. Ni pun dah tebal dah. Kan? Selak atas. Macam tu. Selit bawah ni. Ha. Kita pastikan jenazah dalam keadaan selesa. Okey tak? Okey. Dia jadi macam ni, dah siap. Kapai kaki lah kita kapaskan eh. Kemudian bahagian muka dia. Okey. Saya tunjuk contoh eh. Okey. Tak payah angkat kepala. Ah, yang tu yang pertama. Nampak? Yang tepi ni. Selit macam ni. Kan kemas tu. Yang penting kekemasan. Oh. Okey, kemudian ambil sikit kain dan kapas. Ambil kapas sikit, lebih kurang besar macam ni. Ha, kalau kapas macam ni, dia jenis tak berbulu dan kemas kan. Okey, kita letak kain macam ni, di pak ujung dia. Kan? Letak kat bahagian kepala dia. Ha, nampak? Kalau rambut dia panjang macam mana pun, dia akan tutup macam ni. Okey. Ha. Eh, mana pisau lipat tadi? Dah ambil ke? Dah ambil. Mana? Boleh pakai lagi? Mana kain kemban tadi? Oh ni. Baik. Terima kasih. Okey. Kemudian, ni kain tudung yang dalam set tu dia sediakan. Kain tudung sekali. Kain ni lebar. Sebab so, kadang-kadang orang perempuan dia ada macam-macam style. Bawal lah, siakap lah, macam-macam kan. Nak guna cara ni lofa lah, faridah lah, kan, senia-senia semua kan. Terpulang. Tapi cara saya ni, tak payah guna. Cara masing-masing tu. Lipat dua kain ni. Lipat dua. Okey, kita potong sikit ujung dia. Potong dua. Okey, tu dia simpan. Nah, bagi balik. Masa tak? Dah dapat dua macam ni. Okey, ambil yang atas ni. Kita lipat lagi. Lipat ikut kita lah. Ujung dia lipat macam ni. Okey. Lelaki dan perempuan sama je. Okey. Kemudian yang hujung ni yang kita lipat kemas ni letak kat sini.
Nampak? Tangan kita ni lurus. So, selit saja kat bawah ni. Okey, letak. Nampak? Selit saja kat bawah ni. Ha, belum lagi. Bawa tudung dia. Ha, macam tu. Nampak? Kan comel tu. Yang ni, satu lagi ni buat macam mana? Lipat lagi. Lipat lagi. Lipat lagi kecil. Ha, ini lelaki perempuan boleh pakai. Lipat lagi. Jadi macam ni. Panjang. Kita ambil daripada mana? Bahagian dagu dia ni. Tutup. Angkat kepala dia sikit. Selit saja bawah ni. Nampak? Kan kemas tu. Ha, nampak? Kan? Jadi automatik mulut dia tutup. Bila kita kemaskan, kita grip kat sini, tak payah ikat pun, selit aja. Ya, perempuan macam ni, tekak dia pun tutup, aurat tutup, kan? Mana? Ah, tu belum lagi sampai part tu. Ni bau bat part yang ni. Okay, time ni lah muka cemas adik eh. Kita nak letak minyak wangi ke, nak letak celak ke boleh? Letak celak semua kan? Ha. Kemudian, tu yang saya katakan tadi, kita ada bagi yang ni 4 helai. Satu helai kita tinggalkan. Satu helai ni lebih kurang besar macam ni. Kita ambil. Koyak sikit kapas. Lebih kurang besar kain. Ha. Jangan letak kapas terus kat muka. Sebab kapas ni akan melekat. Ya? Ha. Kita kemaskan kapas tu. Lipat kemas-kemas. Nah. Okey. Kita kemaskan kapas tu. Lebih kurang macam ni lah. Ha, letakkan kain ni yang kat muka dia. Bukan kapas. Jadi dia tak melekat. Bila orang datang nak tengok jenazah, gini. Kan? Ha, senyum maruah ni kan. Baik dia. So, gini kan? Ha. Ha, eh? Ha, ada waris ni. Ha, bagi peluang waris nak cium ke apa kan? Ha, kemudian selesai bab ni ya. Kemudian kita okey, semua dah tengok, waris semua dah tengok semua. Kita tutup dia. Tutup. Kemudian jaga hujung ni. Baru kita tutup belah kiri. Bermula daripada sebelah kiri. Tapi sebab dia hidup lagi, jangan tutup macam ni eh. Ustaz nak tanya. Kan dia dah dekat dalam wuduk tadi kan. Kalau isteri nak cium. Baik. Boleh suami nak cium isteri, jenazah isteri, jenazah isteri apa? Isteri nak cium jenazah suami pun boleh. Sebab dari segi hukum mazhab Syafi'i memang batal. Lelaki dan perempuan, suami isteri ada wuduk, sentuh batal. Tapi itu hanya untuk orang hidup. Orang mati dia tak ada hukum dah. Maknanya kalau isteri ada wuduk, suami ada wuduk, isteri cium jenazah suami, jenazah apa, wuduk isteri saja yang batal. Yang mati tidak ada kena-mengena. Sebab wuduk tu hukumnya sunat saja pada si mati. Tak ada apa-apa kewajipan pun. Tak wuduk pun tak apa sebenarnya. Ya. Okey. Kita dah letak ni. Turunkan kain tu. Kita dah buat. Okey, dah tutup muka. Mula daripada sebelah kiri. Tutup daripada sebelah kiri mayat. Ambil kain yang pertama ni. Okey. Tadi kain yang ketiga kita dah buat baju kan? Ni. Okey. Tutup macam ni terus. Okey. Dia hidup lagi. Saya buka bahagian muka dia. Okey. Pegang bahagian ni. Okey, yang tepi ni kita kemaskan selit kat tepi ni. Yang ni terus buat bunjut. Ingat ya, kita nak kafan jenazah ni tak payah ketat-ketat sangat. Setengah orang dia beria tarik sini kan. Kan. Nampak lekuk dia tu. Menyakitkan badan mayat tu. Jadi kita tak payah buat macam tu. Tujuan kafan ni umpama macam selimut. Selimut macam mana? Kita pakai selimut kat rumah pun tak pernah ketat-ketat kan. Jadi kita sekadar tutup je, okay, selit. Macam tu saja. Nasib. Okey. Kekemasan tu penting. Okey. Terus kat wujud ni. Baik. Kain yang terakhir. Tutup. Begitulah keadaan dia. kan.
Ya Allah kan. Boleh. Siapa yang suruh ni? Tuntut balik kat dia ni. Okey macam ni. Ha. Muka dia kita tutup lah ya. Baik. Ha. Kemudian tali ni kita ikat dengan ikatan riben sebab dalam kubur dia akan buka balik. Ha. Okey. Tali ni. Ha, tak dia ikat riben lah tapi saya tak buat betul-betul lah. Kan? Ha, ni kat bahagian tangan dia ikat. Ha, ni bahagian pinggang dia. Ha, mai sini ikat. Ikat tepi. Ikat sebelah kiri. Kenapa nak ikat sebelah kiri? Sebab dalam kubur dia akan mengiring ke kanan, senang kita nak cabut. Ya. Ha, ikat. Tiap ais pun ikat tepi kan. Ha, ni lutut, bahagian lutut. Dan juga bahagian hujung dia. Ha, nak ikat ni. Dah siap. Kan. Ha, kemudian Ya. Boleh. Kan kita boleh juga pakai yang dia suka kan. Contoh macam jubah. Kalau jubah tu jubah je lah, tak ada kain apa dah lah. Dalam. Pakaian dalam. Kain luar macam ni juga. Ha. Baik. Ha, kemudian dah jadi macam ni, kita boleh buat gubahan. Nah, kita buat gubahan je. Ha. Kita buat gubahan ni, buka lah satu seselai macam ni kan. Tu kata tukang mandi kena menjahit pandai, mengubah kan. Ha. Serba-serbi kena tahu, membancuh kan. Ha, macam ni. Bila kita dah buka macam ni, buka balik macam ni lah. Nampak ni? Nampak? Kan nampak macam bunga tu. Ha. Lebih kurang lah kan. Ha, nak buat pergi tak boleh pula, main hidup. Ha, kita buat macam ni kan. Buka selai-selai-selai. Lepas tu kita simpul macam ni. Ha, macam tu keadaan dia. Okey. Kemudian selesai, kita pun akan solat jenazah. Okay, solat jenazah. Ya, silakan. Sebelum kita tutup bahagian muka tadi, ada biasanya keluarga dia nak bergambar. Pada contoh untuk bapak dia meninggal, anak dia dekat luar negara, ataupun yang kepada pemakai dia tetap. Pada Indo contohnya, ada keluarga dia meninggal kat Indo, kampung-kampung boleh. Baik, nak ambil gambar pada mayat ni sebenarnya tak digalakkan. Tapi seandainya atas keperluan, maknanya anak dia nak tengok sangat tapi tak sempat balik. Ambil lah, tapi jangan kita sebarkan. Maknanya untuk tatapan keluarga sajalah. Ambil gambar, tengok kan. Nah, macam tu je lah untuk keluarga. Jangan share kat Facebook, ini muka ayah senyum kan. Nah, macam tu kan. Ustaz, ada alasan tertentu tak masa tak umumikan tu? Kain, tali diulonggarkan sebab apa? Adab kita pada mayat, kerana setelah jenazah diturunkan dan bila mana orang dah mula kebumikan dia, mayat ni akan dikembalikan, maknanya dia akan hidup di alam dia lah. Dia akan didudukkan, dalam satu riwayat sebut dia akan didudukkan, maknanya maksud duduk tu kita nak longgarkan dia supaya senang. Tu dari segi kiasnya lah, maknanya tidaklah kata khusus mesti kena buang tali tu, tapi adab saja. Ya? Macam tu juga kalau mengiring jenazah, buka muka mesti cium tanah ke dinding. Mengadap tu ke arah kiblat tu wajib. Tapi buka muka tu bukan satu keperluan ataupun ni, tapi adab kita. Makna menunjukkan kita ni daripada tanah kembali menjadi tanah. Cium ke tanah. Ambil tanah sikit kepal, letak ke hidung dia. Ha, adab kita pada mayat. Ya. Baik. Kemudian kita akan solat jenazah. Boleh? Saya confuse sikit dari segi baju dia tu. Baju tu masuk yang ketiga tu? Tiga lah. Tadi kan dua. Kain ketiga tu kalau tak buat baju jadi kain ketiga. Kalau kain kedua nak buat baju, lipat je lah. Jadi tiga. Ha, tiga lain juga. Kapas atau kain? Atau kain kedua kita mentang. Itu tak semestinya. Cawat tu ataupun pakai tu, sebenarnya yang penting tutup aurat. Cawat tu salah tu kaedah. Ha, pakai pampers ke pun kaedah juga macam tu. Sama juga kaedah dia. Mandi, kafan, solat ke bumi. Cuma tidaklah kita beria sangat macam mana orang tua.
sekadar lepaskan rukun dia saja. Ha, sama juga tak adalah kita buat baju untuk dia ke apa, tak ada. Tiga helai kain tu tutup cukup dah. Okey, ada lagi soalan? Ustaz, itu kain sarung tadi tak masuk ke lapisan kembar. Kain sarung mana? Oh, baik. Kain kemban dalam tu. Ha. Tu kata kalau kita nak tutup aurat dia kan, kita boleh buang dia kain kemban tu. Tapi disebabkan kain tu kita dah guna untuk mengangkat, boleh je kita letak. Jadi nak tambahkan jadi kelimuh ni kain dia. Bahagian tudung tadi. Kan? Ha, jadi lima helai. Sebenarnya berapa jumlah pun tak ada jadi masalah. Cuma kita ambil nombor ganjil untuk kan dapat sunah nombor ganjil tu je. Kalau jadi empat ke jadi enam ke pun tak ada masalah. Ya. Dia tetap rukun je satu saja. Wallahu alam. Soalan lain? Ucap yang macam tu. Ah, okey dah ni. Hidur dah, seronok. Dia doa ikut macam tu kan. Baik, dalam solat jenazah seperti biasa kita tahu empat rukun. Niat sahaja aku solat kata jenazah ini, empat takbir makmum kerana Allah Ta'ala. Tu niat biasa, umum. Tak payah sebut lelaki ke perempuan ke. Sahaja aku solat ke atas jenazah ini, empat takbir makmum kerana Allah Ta'ala. Takbir pertama, Allahu Akbar. Baca surah Al-Fatihah. Semua orang tahu surah Fatihah, baca sampai habis. Takbir kedua, Allahu Akbar. Selawat. Paling cantik selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Doa kata semayan. Kalau mayat lelaki, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau jenazah tu ada ramai, dua jenazah, tiga jenazah, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau jenazah pundan, ha. Allahumma ghafir lahuhahum. Tak ada jamak macam tu ya. Dia tetap Allahumma ghafir lahu juga ya. Tak ada huahum eh. Ha, baik. Ha, kemudian itu dia. Takbir keempat, Allahu Akbar. Tak reti baca doa, diam saja sampai imam bagi salam. Nak baca doa, doanya apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa'fir lana walahu. Kalau dah belajar rafal dah, tapi time solat terlupa. Allahumma la hawla wa la lainlah tu. Try lagi. Allahumma lakasumtu. Jauh lagi kan. Tak payah baca, baca saja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tuan-tuan tak sempat nak catat, Google saja. Cara solat jenazah, Google kan, senang kan. Baik eh, saya bagi tu secara langsung je. Kemudian kalau solat jenazah gaib, macam mana nak gaib ni? Syarat solat jenazah gaib, jenazah tu mesti wujud. Bukan gaib eh, wujud. Wujud macam mana? Keadaan dia boleh tak adik? Relax je kan? Ah, dia boleh, dia okey. Dia seronok dalam ni, seronok. Dan lagi pun tak ketat pun. Kalau jenazah tu mesti dalam keadaan dia dah siap mandi dan kafan. Maknanya wujudlah. Cuma kita tak berada kat situ. Contoh almarhum Tok Guru Rundin meninggal kat California. Kita buat solat jenazah kat sini. Time dia kata pukul 10 pagi. Kenapa? Dekat sana baru selesai mandi kafan. Baru kita boleh solat jenazah. Selagi jenazah tak dimandi, tak dikafankan, tak boleh buat solat jenazah lagi. Sebab tu MH370, walaupun kerajaan dah isytiharkan dia mati, tapi kita tak buat solat jenazah pun. Sebab tidak ada mayatnya, maka tak ada mandi dan tak ada kafan. Ha, maka tidak boleh solat. Dia tak boleh melangkaui rukun tu. Mandi, kafan tu kena. Ya? Ataupun kalau kita tak tahu dia meninggal, balik kampung, dah meninggal dah 2 minggu lepas. Ya Allah, tak tahu pun. Kita pergi ke kubur dia, solat jenazah tepi kubur dia. Ataupun pergi kat mana-mana tempat, solat jenazah kat masjid ke apa, tak ada masalah. Niat dia, tambah nama dia. Sahaja aku solat kata jenazah Ahmad bin siapa, sekian, empat takbir makmum kerana Allah Ta'ala. Semayang empat rukun macam biasa. Ya? Ha. Kemudian, kalau misal kata, tempoh dia sampai bila? Tempoh dia kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, 1 bulan. Dari tempoh dia meninggal. Dalil dia ketika Rasulullah keluar musafir, Nabi balik, Nabi tanya mana dia perempuan Yahudi, perempuan yang selalu sapu sampah depan masjid Nabi ni. Nabi tengok tak ada. Kemudian sahabat kata dia dah meninggal Rasulullah.
Bila? Bulan lepas. Nabi baru tahu hari ini. Nabi pun sedih. Nabi pergi ke kuburnya. Nabi solat dekat tepi kuburnya. Maka ulama kata tempohnya dalam tempoh sebulan. Maknanya bulan lepas. Maknanya dalam tempoh sebulan lah. Maka kita boleh solat jenazah gaib dalam tempoh sebulan daripada kematian dia. Tapi kalau dia meninggal tahun lepas baru kita tahu hari ini, tak boleh. Hanya sekadar doa saja. Ya, faham situ ya? Solat jenazah gaib. Wallahu alam. Wanita boleh solat jenazah juga kan? Sangat digalakkan. Sebab barang siapa yang hadir solat jenazah akan dapat pahala satu qirat. Barang siapa yang ikut jenazah sampai ke kubur dapat pahala lagi satu qirat. Kita solat jenazah pahala satu qirat. Qirat tu macam mana? Seumpama sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud besar tu pahala untuk solat jenazah. Yang kedua, mengiringi jenazah dapat pahala satu qirat. Mengiringi bukan angkat lagi. Kalau mengiringi saja ikut tetapi itu pun dapat pahala satu qirat, apatah lagi yang mengangkat. Maka orang perempuan dia tak dapat angkat, maka dia mengiringi. Pun dapat pahala satu qirat. Ya. Ha, ikut saja kan. Nah, wallahu a'lam. Jadi kalau contoh katalah kita ada sahabat kita lah kata duduk di Perlis. Tu kita dengar dia meninggal. Lepas tu maknanya kita di Pahang ni anggar-anggar dia tu dah siap dimandi, dah kafan. Katalah dah ke bumi lah. Macam kita katalah dia ke bumi tengah hari. Asar tu kita baru tahu. Mana kita boleh solat gaib untuk dia? Boleh. Terus solat jenazah gaib kat sini. Kita tahu aje terus buat solat jenazah gaib kan atas nama dia. Begitu kisah dia. Dia lepas sembahyang jenazah kan. Dia ada waris dia datang. Nak tengok. Nak tengok boleh. Boleh, tak ada masalah. Nak tengok pula, okey boleh. Kita bukalah bagi peluang pada waris dia. Ya. Tapi kena ingat kemas. Lepas kita mandi dan kafan jenazah, terus solatkan jenazah. Dia sebaiknya meninggal jenazah dah dapat permit kubur, jangan tunggu lama-lama. Terus kita uruskan jenazah kerana mayat tu masih lembut. Senang kita urus. Kan? Tapi kalau dia dah keras, kira susah sikit. Dan dah kita dah mandi, dah kafan. Contohnya nak kemui besok. Malam tu dah mandi kafan. Nak menunggu besok, panjang. Terus solatkan time tu juga. Walaupun dekat tepi tu ada seorang je. Saya seorang je ni takkan nak solat. Nak solat ramai-ramai besok. Masjid waktu subuh ramai orang. Tak apa. Besok tu boleh solat tapi kita solat malam ni. Kenapa? Kalau kita dah solat, misal kata ada pendarahan. Kotor ke kapan ni? Dengan darah ke apa ke kan? Kita dah solat jenazah. Maka jenazah ini tak perlu digantikan kapan pun. Terus kita bawa ke kubur kerana rukun solat dah lepas. Terus ke bumi saja. Tapi kalau misal kata tak solat, ada pendarahan, nak solat subuh. Alamak, kotor ni. Mayat tadi wajib dibersihkan balik. Kotoran tu, kafankan balik dengan kain baru. Kemudian baru boleh solat. Kerana syarat sah solat jenazah, mayat mesti bersih. Daripada kotoran najis, bersih dan suci. Ya, kena jelas tu. Maknanya, secara selamat, lepas mandi kafan terus solat. Nak lepaskan rukun dia tadi. Kemudian, kalau waktu subuh tu nak solat lagi tapi ada darah, tak ada masalah kerana itu sunat pada kita. Mayat punya rukun dah lepas. Kita saja yang sunat ni nak buat. Ya? Ha, kena jelas. Ha? Lepas tu kalau kita dah letak kain kapan macam ni, sebaiknya ambil kain batik letak atas ni. Misal kata ada penarahan, orang tak nampak aib dia. Ha, macam tu ya. Wallahu a'lam. Ya, satu lagi tadi yang kait penarahan ni kan. Macam yang kita tahu pasti memang benda tu dah dia berterusan keluar. Macam mana tu? Kita segera. Lepas tu. Patut dari mana kita penarahan, darah tu. Darah tu takkan mengalir. Kalau kita tak jahit ke apa. Maknanya lepas kita dah ni, letak kapas tebal sikit, letak plastik, segera solat dan ke bumi. Ah, janji tak nampak. Yang penting mengalir tu tak apalah, bukan kita sengaja. Ya, tuan? Kedudukan imam dan kedudukan jenazah. Waktu solat? Waktu solat jenazah, kedudukannya kalau ikutkan apa nama kaedah yang biasa kita nampak. Lelaki kepala sebelah kiri. Perempuan kepala belah kanan. Kedudukan imam setentang dengan kepala untuk lelaki. Kalau dengan jenazah perempuan setentang dengan badan. Ni yang normal. Sembahyang biasa. Adakah kaedah tepat? Tak ada masalah, boleh buat. Cuma kalau kita nak tahu kaedahnya, ini semua kaedah. Maknanya cara lama untuk memaklumkan pada orang belakang. Oh, kepala belah kiri ni lelaki ni. Maka dia nak pasang niat ni jenazah lelaki. Maka dia tengok keadaan imam pula kepala orang lelaki. Atau imam kat pinggang tu perempuan.
Maknanya ini kaedah ni hanya untuk memudahkan orang belakang tahu saja, lelaki atau perempuan. Adapun kalau kita nak tahu kaedah yang lebih bagus ataupun ataupun sebaiknya, semuanya sebelah kanan. Kepala lelaki ke, kepala perempuan ke, semua belah kanan. Imam saja, sama ada tertentangan badan atau tertentangan kepala, untuk menentukan keadaan jenazah lelaki atau perempuan. Itu pun cukup. Adapun benda itu bukan dari segi hukum, ya, adab kita saja. Kalau ada orang kata nak guna cara yang lama, terpulang, silakan. Ya, tak ada masalah, tak perlu kita bising gaduhkan pasal tu. Wallahu alam. Jadi kita tengok cara ke bumi pula. Ke bumi. Okey, ke bumi jenazah. Tiga orang dalam kubur. Dia kena standby menghadap kiblat. Boleh eh? Jenazah tadi ustaz, kalau ramai dalam jemaah yang ramai macam ni. Bilangan. Bilangan dia. Saf. Jenazah tu. Aha. Yang kita nak semayang kata ramai. Kanan je semua. Susun je, tak payah kanan, kiri, kepala sini tak payah. Sebab dia ramai, ramai. Ramai imam mesti kena duduk tengah. Kan? Allah doa apa? Allah mafir lahum. Maka kita buat sebelah kanan je semua, kepala. Ya. Baik, kita buat contoh simulasi untuk ke bumi jenazah. Okey, boleh tak? Kita bantu dengan. Okey, boleh. Sekali. Tiga orang. Amin. Okey, duduk kat bahagian kepala sini, tengah, kaki. Okey, baik. Katakan tiga orang ni dalam kubur. Kita ke atas nak serah jenazah. Jenazah ni mesti diserah daripada arah kanan ataupun daripada arah sebelahnya. Ikut keadaan tempat kita lah. Jadi bila kita nak serahkan jenazah. Kita serahkan jenazah. Yang bawah ni dia mesti dalam keadaan tangan kanan bawah, tangan kiri atas. Peluk. Ha, cuba. Ha, tangan kanan bawah, kiri atas. Orang atas pas kat dia, give press. Terus turunkan jenazah, terus dia mengiringkan jenazah. Sekejap dia eh. Ha, nampak? Okey. Dia terus mengiring macam ni, maka orang atas tolong kepal-kepalkan tanah untuk disendalkan bahagian belakang supaya dia tidak terlentang balik. Ha, dalam kubur kita longgarkan. Ha, cabut. Bahagian kepala dia. Ha. Longgarkan. Boleh juga longgarkan masa ke atas tanah. Nak longgarkan dulu, tak ada masalah. Ya. Kemudian selak bahagian muka dia ni. Tunjuk muka dia. Selakkan kiri, kanan, kiri, kanan sampai dapat muka dia. Selak sikit. Ciumkan dekat dinding tanah. Kalau tak kena, ambil tanah sikit, letak ke hidung dia. Letakkan macam ni. Turunkan papan lahat. Kalau dia tak jatuh lagi lah. Maknanya kita kena kepalkan tanah tu sampai dia tidak terlentang. Okey, ha, kita bandingkan dia. Sian dia. Papan lahat kita turunkan, sama ada kat sini papan lahat tengah ke, papan lahat tepi ke, terpulang. Kalau tengah, maka tanah yang jatuh tu jangan bagi berbunyi. Adab kita pada mayat, sebelum turunkan tanah kat papan lahat tu, tadah dengan tikar. Biasa orang letak tikar kan? Tadah tikar. Tanah terjatuh, jatuh, 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 kita ratakan dekat atas papan lahat tu. Sebab apa? Tak nak bagi berbunyi. Pendengaran jenazah dikembalikan ketika tu. Waktu tu dia dengar tapak kaki kita, dia dengar siapa yang hantar dia, siapa yang bagi salam, semua dia dengar. Maka hormat kita pada mayat, tanah tu kita ratakan penuh. Lepas tu baru angkat tikar tu keluar, baru kebumikan macam biasa. Kamu sana. Tinggikan sejengkal, buat bukit. Selesai bab yang rukun tadi. Habis selesai bab pengurusan jenazah. Ada soalan? Kita lepaskan dia dulu, sian dia. Doa untuk bagi kekuatan. Dia tidak ada doa yang khusus. Tapi kita boleh amalkan doa ayat ruqyah. Antaranya kita baca surah Al-Fatihah, tiga kul, Al-Baqarah yang depan tu 1-5, ayat kursi. Maknanya yang ni semua adalah cara-cara untuk kita dapatkan kekuatan. Dan salah satu tips yang biasa saya dapat daripada orang lama, nak mandikan jenazah ni kalau tak biasa, kita tengok daripada kaki dulu, kata dia. Jangan terjah kat muka terus. Okay, tengok kaki, ini. Haa, tunjuk dia. Ha, tengok dia, okey? Maknanya kita tengok daripada bawah sampai muka dia. Tips lah. Yang kedua, kita tengok, ini tips lah, tidaklah kata dalam kitab mana-mana. Tengok jenazah sikit. Tengok lagi. Okey.
Maknanya sikit-sikit, takut kita terkejut. Itu kekuatan. Dan yang ketiga, yang paling mudah, anggap yang itu diri kita sendiri. Macam mana kita nak mayat kita diuruskan oleh orang? Mesti nak buat lemah lembut kan? Maka kita buat lemah lembut pada mayat. Mayat ni pun orang juga, tapi dia dah tak ada nyawa. Macam itulah kita fikir. Mayat ni, dia tidak boleh mudaratkan kita. Orang hidup boleh mudaratkan kita. Kita kena fikir macam tu. Ya? Jadi kita kena buat sopan santun. Saya sepanjang 15 tahun dalam menguruskan jenazah ni, belum pernah sekali lagi, sekalilah mayat tu komplain kat saya. Kira setakat ni testimoni semua baik lah kan. Tapi kalau dah start komplain tu kali terakhir lah saya buat. Kan? Maknanya uruskan jenazah ni tuan-tuan, tak perlu takut. Dia mudah saja. Kalau saya cerita balik secara lisan ni, mandi jenazah air saja, kan? Kita buka dia, tutup aurat dia, ratakan air bahagian depan, cebok jenazah tu, sabunkan dia, bilas belah kanan, kita ratakan air, sabun, bilas, kena belah kiri pula, ratakan air, sabun dan bilas, kemudian wudukkan jenazah, kemudian kita ambil air 9 tadi, jerus, lapkan jenazah, pakaikan kain kemban, angkat, letakkan atas kain kapan. Kain kapan, 3 helai boleh, 2 helai boleh, buat 3 helai yang kain baju, potong macam mana, bentuk V, kan, lipat 2, V, buat butang, buat collar dia. Letak sini. Yang penting tutup aurat. Benda mudah saja. Kan? Cuma keyakinan kita saja. Tak payah kita risau-risau. Yakin saja kan. Macam mana kita nak first time kita bawa kereta. Okey tak? Memang semua orang takut. Tapi bila dah pegang steering hari ni macam mana? Kita bawa kereta. Macam perlu seat kan? Dulu semua slow je kita kan. Nak ujian mandu tu kan. Tapi sekarang sebab dah biasa. Maka benda ni kalau tak buat, selagi tak buat, selagi tu tak yakin. Kena buat je. Jangan fikir sah ke tak sah ke. Yakin je insyaAllah benda ni akan selesai. Ya? Wallahualam. Soalan lain? Soalan tak tanya tak? Ada kedua dah menguruskan jenazah yang berbau. Baik. Jenazah yang berbau ni, kalau ikutkan kaedah yang saya pernah dengar lah. Selain daripada kita, ada orang kata letak kabarus dekat ni. Sebenarnya kalau baru tak elok sebab dia ada bahan kimia dia tu, tak elok untuk badan. Letak minyak cakapak lagi bagus. Sabut ni. Ada orang kata letak belacan. Sagup ke kan? Ada orang kata gigit paku. Paku dinding pun gigit. Saya tak tahu lah sebab saya tak pernah cuba kan. Tapi mungkin kalau gigit tu, kita fikir paku tu tertelan kan, habis lah kan. Tapi apa kaedah pun boleh buat. Ada pula kata sedut sekali. Masuk bilik bau tu, bau okey. Sebab dah sebati badan. Ya. Yeah. Sebab apa saya urus tahun 2014, kalau tuan-tuan ingat, kes bot karam. Bukan bot, tongkang. Apa dia nak buat, nak lari Indonesia, nak buat balik negara asal, ataupun nak masuk, saya tak tahu. Dia terbenam, 80 orang mati. 2014, kes besar tu. Saya uruskan 30 mayat. 30 mayat tu tuan-tuan bayangkanlah, nak postmortem, lepas tu kita mandi. Saya dua orang je situ. Seminggu dalam bilik mayat. Bau, mula-mula kita pakai 2-3 lapis kain. Apa, emas tu. Lama-lama, dari emas, buka. Orang masuk bilik mandi, ustaz tak pakai topeng tu. Entahlah, saya tak tahu bau saya dengan bau mayat sama je. Dah sebati. Kan? Macam tu lah maknanya kalau kita nak hilangkan bau mayat, duduk sini. Dan juga kalau kita nak bertakir kapan, yang kata tadi lah, racik apa? Daun pandan. Tabur juga banyak. Bau dia tu dia akan hilang, insyaAllah. Okey, soalan lain? Ada lagi? Kalau mayat dan disimpan dalam keranda, kena mengiring juga? Kena mengiring. Kadang-kadang, biasanya kalau jenazah daripada luar negara kan, dia kena buka balik tu. Kena tengok keadaan mayat macam mana. Melainkan keadaan mayat tu tak sempurna kan, tak payahlah buka, tanam dia saja. Ya, Allahu Adam. Apa tujuan tutup segala cermin dengan kain jenazah ada di rumah? Baik, ni cara orang lama kan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok cara orang lama ni nampak macam kurafat. Kenapa ni tutup kain dengan dinding ni, apa tutup cermin dengan kain semua kan, kenapa? Dah habis bateri dah, suruh berhenti. Dah habis ya? Ke memang dah gadgetkan waktu je ni? Bateri habis.
Baik. Dengar kot. Dengar depan dengarlah. Baik, dia kalau kita ada cermin, kata orang tua tutup tingkap, tutup apa nama TV, tutup kain semua. Bila kita kata tanya kenapa? Nanti kalau roh balik dia terkejut muka dia tak nampak. Tuan tua cakaplah. Tapi sebenarnya orang lama ni dia suka berkias. Sebab tu kita ada pantun, ada gurindam, ada syair, kias. Tujuan dia apa? Supaya orang nak ikut, supaya orang ikut. Kenapa kena tutup cermin apa semua? Sebab biasanya, oh tak maaf. Biasanya kalau orang perempuan yang kematian suami, dia dah bermula tempoh iddah. Tempoh iddah ni mensyaratkan dia tidak boleh berhias, tak boleh wangian dan sebagainya. Tapi kebiasaan orang perempuan, kalau tengok cermin macam mana rupa? Cermin kereta orang kan? Ya, betul-betulkan gincu dia ke apa kan? Pantang nampak cermin. Kan? Ha. Tengok kat dalam apa beg masing-masing, semua ada cermin kan? Ha. Kita orang lelaki ada tak? Tak ada kan? Ha. Maka cara dia supaya tak nak orang berhias sebab tu, tutup. Sebab dah kebiasaannya orang lama ni, orang perempuan ni kalau nampak nak berhias kan? Maka dia suruh tutup. Tapi kadang-kadang bila cakap macam tu, orang tak faham. Dia tak nak ikut. Maka kena guna cara yang menakutkan. Tutup, kalau tidak nanti roh balik tak nampak muka dia terkejut. Ha, baru kalau kabut tutup. Ha. Ataupun kadang-kadang yang biasa cawang lama kan, nampak rama-rama masuk rumah, apa dia kata? Rama-rama terbang ni, orang datang kan? Mana datang selalu? Daripada polis sampai ke Sabah, yang itulah cara dia kan? Sebab apa? Sebab dia nak suruh orang kemas rumah. Anak-anak ni kemas rumah, degil kan? Macam kita lah kan? Anak-anak kita macam tu juga kan? Ramai-ramai masuk, cepat kemas rumah, ada orang datang ni. Kelang kabut. Kita nak kemas rumah bila orang datang je. Kan? Maka cara dia nak menyuruh orang tu dengan cara kias. Kebetulan orang datang. Itu kebetulan lah. Tapi bukan pegangan akidah dia macam tu. Bukan pegangan dia. Tapi kepada suruhan. Ya, tuan-tuan. Dia punya cara macam-macam. Ada soalan lain? Nah, dah pukul 12.30 dah. Kata kita dah boleh berhenti dah tak? Okey. Kalau tak ada soalan lain, tuan-tuan, sekiranya nak tahu lebih lanjut ataupun ada pertanyaan lanjut, ya, boleh tengok Facebook kami, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Boleh tengok kat situ. Dan saya pun baru buat satu page sebab apa, atas permintaan daripada peserta kursus juga, sebab dia nak add Facebook saya dah penuh. Saya punya page Ustaz Rafi Zainal Undertaker. Ha, type saja. Senang orang nak cari Ustaz Undertaker, keluarlah satu tu kan. Nah, di situ saya dah syarahkan balik, maknanya apa soal jawab kita buat dalam bentuk penulisan. Kodnya tak faham boleh rujuk balik situ. Ya. Boleh jumpa tengok situ. Insya-Allah semua perkongsian saya kongsikan dalam tu. Termasuklah gambar-gambar ni semua akan di-share balik. Ya. Jadi sekarang itu daripada saya, minta ampun, minta maaf sebarang kekurangan, kekilafan daripada pihak saya sendiri sebagai mengaturkan majlis ni. Terima kasih kepada pihak penganjur. InsyaAllah berjumpa kita dalam waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.